Yang mah gitu marah-marah mulu. Si, udahlah. Bohongnya. Slebeu. Slebeu. Lu kan ntar baru. Ntar dulu ah. Gue gak, gue pacaran apa ketempelan sih? Nah, ini namanya Angel. Baby, you're my angel, baby, angel. Bila aku pernah melakukan salah, maafkan aku. Kur, jangan nangis. Kalau emang kita berjodoh, aku gak akan cari kamu. Ya. Sikat dong. Fotoin dong, Surya. Fotoin gua dulu dong. Ya. Gua mau foto di sepeda, Surah. Foto sepeda? Iya. Masa pakai masker? Buka apa? Nggak kelihatan cakepnya lu. Udah gua buka nih. Ayo foto ya. Yuk, siap. Satu. Dua, tiga. Makanya kalau mau nongkrong, masker buka tutup buka tutup, jangan dipakai mulu, nyeplak beda. Jemur kali Sur, tadi gua di Sudirman, panas, makanya gua pakai masker banyak debu, gak tau muka gua belang. Udah foto ya. Malu nih Sur, cepetan dong Sur. Iya gak apa-apa. Malu keluarga gua di rumah, Allahu Akbar ini. Mantap. Yang gini yang, biar kayak Kiki Saputri gini fotonya. Gimana? Gitu ya, Sur? Iya. Cakep. Cakep. Lu matanya jangan dari bawah gitu, ntar kelihatan kaki gua panjang, badan gua pendek. Lu dirinya yang bener. Itu aja ya? Ini, Sur, gaya yang baru itu, Sur. Gimana? Pargoy. Oh, lagi pargoy. Mantep lu. Sama sekali lagi, Sur. Sama. Slap out! Oh, galeri lu penuh, no. Banyak banget foto-foto lu, pacar lu, no. Ya, yeah, namanya juga pacar gua, bonge tersayang. Gua sama dia paling suka tahu, Sur. Apa? Suka sama wanginya. Wangi apaan? God kemuliaan. God dekat rumah gua. Iya. Baunya enak itu, sedap. Baunya beda ya? Sedap, bau tengik-tengik asoy. Mantap lo. Mana nih? Baru lagi jaket lo nih. Muka lo kenapa? Lo pakai masker tadi kan ya. Bentuknya gini dong, gua mata gua doang yang. Baru lagi jaketnya. Ya, iya. Lo di mana? Ini gue tampol ya, yuk lama-lama ya. Ayang mah gitu marah-marah mulu. Si, udahlah. Bohongnya. Slebeu. Slebeu. Lu kan baru. Ntar dulu ah. Gue gak, gue pacaran apa ketempelan sih? Pacaran. Ya biasa aja, gue juga ngeliat tayangannya gak gitu-gitu amat, begini-begini doang gitu loh. Aku gak bisa kalau jauh dari kamu, aku gak bisa, ya, gak bisa. Robek lama-lama ini baju gue. Lo kan baru pacaran, traktir apa kek? PJ, pajak jadian. Lu malah jadi k***an tau gak lo?
pegangin kaki. Salah mulu aku. Gak bisa bergerak kaki gue. Pajak jadian dong. Kita lagi nunggu teman-teman gitu. Kita mau hangout bareng. Iya. Ya, pajak jadian dong. Beli kopi kek apa kek. Nah dulu ini baju. Baju gua lu gituin kayak ruko. Tutup. Sur, fotoin kita ayo, dong, sur. Ini dah kita adu outfit dah. Pan. Adu outfit dah. Ayo adu outfit. Slap out. Iya. Nah dulu ya. Gua boleh ngomong dulu gak? Apa? Audi, Kauki, Aiko, belajar yang rajin ya, nak. Bilkis, belajar yang rajin. Nah. Bilaya, belajar yang rajin ya, biar punya usaha nggak capek-capek banget kayak kita ini. Kalau bisa mah ya nak, langsung jadi orang kaya aja ya nak, biar nggak capek. Capeknya sih kita nggak ada masalah ya. Ya. Ini lebih ke malu ya. Iya, capeknya mah nggak masalah, malunya ini. Iya, gini-gini amat. Penyanyi kan gue ini ya. Penyanyi. Ya Allah. Bukan penyanyi. Apa-apa, kalau momen bagi rapat ini yang kemarin jadi itu ya. Iya. Ini bakal terekam terus ini. Berapa harga outfit lo itu? Apa? Ini jaket berapa? Jaket. Lah mahal gue mah tripting ini. Berapa itu? 500. Tripting ini? 500.000. 500. Lalu dari mana barang mana itu? Lah. Indonesia. Luar negeri lah. Emang iya? Cipadu. 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 Gue kan pernah denger Cipadu. Lu tahu apa sih, Yu? Dia nanya, Cipadu di mana sih? Lu tahu apa? Lebeu. Gak kuat. Baru nih. Jaket berapa? Ya. Baru nih 750. Murah lu kok jaket lu masih ada gituannya? Lebih baru terus. Orang TV gua aja plastiknya enggak dilepas-lepas. Oh, iya. Gua pernah mampir ke rumah dia nonton. Nonton berita TV baru. Yeah. Plastiknya kagak dilepas. Terus? Yang bacain berita ngap. Enggak bisa nafas. Nafas cuma norak cuma kagak. Kagak ngerti passion nih mah. Ora lo nih passion kita dong nih ya, tuh. Ya. Wah pakai anting. Lucu. Ini teman-teman nih. Iya. Iya. Teman kita nih. Oh, sehat. Urma. Urma. Sehat. Urma. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah gimana? Bentar, ini Idul Adha apa gimana salam-salamannya? Kurma, ini kurma. Bentar dulu, gua ketua geng. Lah dia cium tangan. Aku dia hormat mamanya. Berasa jadi kayak bapak yuk. Bapak. Kurma. Ini pada dari mana ini, gengs? Baru nyampe. Baru nyampe. Iya. Biasa nongkrong nih, biasa tempat kita. Udah dari tadi ya? Dari tadi. Udah bikin TikTok belum? Belum, kita belum bikin. Ayang ditanyain udah bikin. Duduk di mana ya? Duduk sini nih. Duduk, pada duduk dah situ. Kita di bawah aja buat duduk. Ini pada dari mana? Lu dari mana? Siapa? Lu dari mana? Dari Tanah Abang tadi. Hah? Dari Tanah Abang. Tanah Abang. Beli alat calon lu ya? Ah, enggak. Kurma baru kelihatan. Sombong dong ya sekarang ya? Iya. Kurma. Udah sombong. Dah, ayo dong. Nongkrong-nongkrong doang. Bikin TikTok dong. Bomin biasanya bikin konten sama aku. Bener-bener lu ya, otak lu ada. Pedes banget cahayanya. Lo katanya ada sampai ada yang nginep di sini? Iya. Ada. Di Secerbed. SCBD. Ya, SCBD. Bahasanya Secerbed. Siapa yang ngapain nginep? Saya. Begadang. Ngapain lu pada begadang? Ngapain? Konten, joget-joget TikTok. Tidur di mana lu pada? Tidurnya di mana? Di sini udah. Di jalan. Di jalan aja. Iya. Emang orang tua lu pada enggak nyariin? Kadang di stasiun. Di kolong-kolong rondong. Yang benar apa? Jangan pada bokis. Bokis biasa ngomong goroh aja lu. Si Ayu mah kayaknya satu frekuensi ya. Ya Citayam Depok kan deket. Lu kalau lu kagak pada sekolah? Iya, enggak pada sekolah. Udah lulus.
Lu udah lulus, lu? Lu? Lu udah lulus? Bohong lu! Serius. Udah bohong lu? Ada KTP-nya. Lulus sampai lu? Umur berapa lu sekarang gua tanya? Umur 18. Bohong! Dari mana? Dari mana? Oke lu kayak anak umur 6 bulan. Onggeng. Iya. Namanya siapa namanya dari sini namanya? Nama lu siapa? Ari namanya. Ari. Ari, lu siapa? Ari. Cantika. Cantika matanya biru. Iya. Habis ketonjok. Eh siapa? Ini siapa nih Ari? Ini Cantika. Ini Ariel. Siapa? Ariel. Ariel. Ini Ariel. Lah buset. Silvi. Silvi. Salwa. Salwa. Dari rumah bawa duit berapa masing-masing kalau udah nongkrong di Sudirman? 2.000 bang. 20. Gak bercanda, yang bener kalau ditanya. 20. Tanya ada yang mintain suruh beliin es nih, adek-adean ya kan. Oh, pada minta jajan dulu ya? Iya. Naik kereta berapa sih sekarang? 3.000 ya? 3.000. Ceban. Naik kereta 3.000, Ceban. Kereta apa? Halo, naik kereta gantung kali. Ceban bang. Ceban. Gimana? Ini saldo kalau ada keretanya. Si Ariel mah kayaknya gak bayar naik kereta dia. Apa? Dia duduknya di sambungan. Ini es dong. Hah? Beliin es. Gimana? Parah gue. Es. Es. Ya gue beliin. Tapi kalian apa namanya ngapain sih kalau kegiatan di situ cuma bikin konten? Emang kagak mau cari kerja? Kan udah pada lulus. Pengen sih nyari kerja cuman belum dapat. Susah nyari kerjaan sekarang. Hah? Susah nyari kerjaan. Susah nyari kerjaan. Ya. Ya. Lu pada nongkrong di Secebede itu ngapain? SCBD. SCBD. Kak, tiba-tiba jadi rame di sono. Kenapa gitu? Kok bisa viral sih di situ? Slap. Apa ngeliatin teman-teman sebelumnya pada datang ke situ, kayaknya jadinya seru, keren, terus akhirnya ya. Emang dari dulu sih. Gua enggak akan nanya lu. Bang, ini anaknya ambil dulu nih. Gua ditaruh plastiknya biar enggak berat. Adik kodok. Kenapa? Dia lata juga. Hai. Halo. Siapa itu bawa-bawa? Rame banget ya ternyata ya di sini ya. Banget ya. Ini dong mau nyari itu yang lagi viral. Oi. Namanya kalau nggak salah Congi sama Karma. Bonge. Bonge. Ini Bonge. Saya Bonge bang. Jaket gua nih. Orang saya nemu di belakang sih bang ya. Jaket gua parah banget ngambil jaket orang. Ini ABG. Mana sih Bonge? Yang mana Bonge? Nah, betul Bonge itu tuh. Saya rambut aku pacarnya Kurma. Oh, aku pacarnya selalu setia sama Bang. Yang ABG Citayam mana? Ini kita ABG Citayam. Semuanya ini. Aku ABG Citayam, dia ABG tua. Kurma masa sama pacarnya suka bercanda gitu ya? Suka bercanda. Habis pakai topeng. Ini masker aku kejemur pas aku cerita. Pacar. Udah berapa lama pacaran? Kasih tahu dong, Yang. Kasih tahu, Yang. Baru sebulan. Oh, baru sebulan. Iya, baru sebulan. Slap eo. Kenalan. Oh, rasanya pacaran. Kenalannya di mana? Kenalannya. Kenalan. Malu ya. Boleh gak kita interview? Boleh. Kita nih YouTuber berdua. Oh iya? Nah, kebetulan kita gak punya channel. Harusnya ada dong. Harusnya ada dong bang. Iya, masa harus punya channel segitu aja. Kalian pacaran? Bang, punya kabel BB-onik gak? Tahun berapa BB-onik? Itu lama banget ya BB-onik. Kalian pacaran biasanya? Bonge sama Kurma, kalau pacaran ngeluarin duit berapa banyak? Paling ceban. Ceban. Jajannya apa kalau ceban? Tolak campur air hangat. Ya. Tolak mau es dong. Oke. Iya kan kita pengen biar enggak masuk angin ya enggak sih?
Kurma. Yeah. Kita jujur aja nih, kita tertarik. Kita banget. Pengen mencari bakat-bakat baru anak-anak. Si, Bonge ini sih, Bonge yeah. Paling kita ini. Kita nih kayak ini tau, kayak pasangan-pasangan selebriti. Iya. Yeah. Kita mau orbitin mau gak? Jadi artis. Apa? Jadi lakban. Nah, ini namanya... Angel. Angel. Baby, you're my angel. Angel, baby, angel. Bila aku pernah melakukan salah, maafkan aku. Bercanda tapi santai, santai dong. Bercanda tapi santai, santai dong. Kembar 6 ternyata dia ya. Kok ada ya orang kembar? Ari-arinya gimana ya itu? Ari-arinya nyambung itu. Hari Senin, hari Selasa. Selasa, Rabu. Kecuali Minggu. Hari-hari. Eng, kita nih bentar lagi mau jadi. Maaf ya yang aku latah. Ntar kalau misalkan kita terkenal terus banyak duit, enak ya. Enak banget. Kamu kalau banyak duit mau ngapain? Aku. Mm-mm. Aku kalau banyak uang. Mau beli apa kamu? Aku mau beli pasar baru. Mau beli apa? Pasar baru. Pasar baru. Aku mau beli pasar baru. Pacar baru. Iya, pacar baru. Lu ngapain beli pasar baru ke pacar baru? Tadi udah nyepel. Bentar, gua tanya, kalau lu punya duit, lu mau beli apa? Pacar baru, gua bilang gitu. Iya, dia udah ketawa gitu. Ntar gua bilang, kok sama gitu? Kok tiba-tiba pasar baru? Ini yang perlu dicamkan. Ternyata malu bikin bodoh. Kupingnya ngeblank. Lu tadi ngomong pacar baru. Pacar baru, kamu pasar baru. Kapan beli pasar baru? Udahlah. Maafin gua, weh. Gak maaf. Gak apa, udahlah. Gua paham lah. Aduh, pantes banget tadi mukanya begini. Hah, pasar mula. Ya begini. Kalau mental udah kena, udah gak bisa berpikir. Udahlah. Sayang. Udah makan? Udah makan belum? Oh, belum. Nanti tak pesan. Belum. Ini kenapa? Belum makan. Ini Bang Atta Kora-Kora ya? Kata dupa. Bukan ya? Bonge. Atta Pontang Panting. Pontang Anting, Pontang Panting. Bonge, ini adalah CEO kantor ini lihat fotonya tuh di belakang. Abang namanya siapa? Bang Atta Kora-Kora. Awa apa? Emang apa? Abang namanya siapa? Saripudin Inayah. Panggilan? James. Jauh. Jauh. Biar terkenal orang. Ya, ya, ya. Ini yang punya nama saya. Samaran. Nama samaran. CEO siapa? Nih, beliau. Katanya Saripudin Inayah. Ya, CEO itu bukan jabatan. CEO itu. Oh. Maksudnya jabatan. CEO. Ini kan si Kurma, si ya. Bonge. CEO. Kan jelasin CEO itu tulisannya C-E-O. Bukan CEO. CEO dong berarti. Kita gak usah bahasin, oke. Jadi nanti ini ada kontrak yang bisa dibaca-baca dulu. Kamu jadi talent tetap di sini ya. Langsung tanda tangan aja. Gak usah sosokan, kita kan berdua gak bisa baca. Ini kita latihan chemistry dulu ya. Iya, latihan chemistry. Aku kan udah emang pacaran sama dia. Gak usah pakai chemistry. Di sini kita ganti, nama jangan Korma. Siapa? Gantinya Korlap. Demo. Demo. Masa demo bang? Kagak lah, Korma. Ya, kita mulai ya. Bang Atta mah. Natural aja ya. Ya, natural aja. Natural. Natural aja. Bentar, sini di tanda tangan. Bang Atta Kora-Kora ngocok. Kalau misalnya ada media yang tanya, Bonge kenapa suka Kurma? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Jawab dong ya. Ini cewek emang suaranya.
Kan saya bilang dari Sri Mulat ini. Kamu kan Citayam, yang Cilacap. Iya, beda. Beda. Iya, coba. Kok yang kamu suka dari kurma apa sih? Cop ya. Banyak. Dia mah santai orangnya, teman pargo di depan saya. Terus juga. Iya, gitu. Santai aja kalau tanya wartawan ya. Ya, dia di depan kereta aja berani begitu tuh. Oh. kagak. Dia kan kita di Citayam ya, ada rel kereta ya. Dia pernah nyobain tuh. Dia begini, kereta lewat. Keretanya mundur lagi. Gak mau deket. Kita akan mulai syutingnya ya. Konsentrasi. Bang, maaf nih Bang. Ya, latihan-latihan Bang. Tapi kan kita gak bodoh Bang. Kenapa? Kameranya mana? Iya. Ini kameranya. Oh, ini saya cuma pindahin doang begini. Jadi kameranya ini. Oh, ini. Iya. Bos kami emang agak OCD. Iya. Kebanyakan naik korak-korak. Ya. Uyeng. Ayo kita bikin konten pacaran ya. Iya, harus sebenarnya nanti mungkin. Betul, kalian akan kita orbitkan menjadi ngetop. Jadi nanti kita akan usahakan kalian itu harus syuting sampai mati. Gak usah syuting sampai mati Bang, jangan tuh. Biar ngetop gitu. Abang dulu. Gimana sih? Penontonnya banyak, ya, kalian di toko. Ya tapi gak sampai mati juga dong. Iya jangan dong, jangan mati. Langsung sampai mati kameranya. Kameranya gak mati, baterainya habis. Ya iya. Iya Bang. Kita ikutin aja apa kemauan Abang Spiritus. Si biru, Abang Blau. Namanya Khairuddin. Kita mulai ya. Oke, langsung ya. Nah gak apa-apa nempel-nempel kayak biasa. Op, itu openingnya gitu. Ya. Opening gitu langsung ke kamera. Halo. Ayang kamu tahu kayak gitu. Sekali lagi ya. Boleh sekali lagi. Latihannya oke, silakan. Kamera rolling and action. Action. Jalan nih, jalan. Jalan. Tangan. Opening. Kayak anak kaul. Eh, gue bonge nih sama pacar gue. Korma. Korma. Udah berapa lama? Kita baru sebulan pacaran gitu. Oh. Emang si Kurma selalu nempel-nempel ke bunga terus ya? Kamu harus rangkul dia. Gak bisa. Jadi biar akrab gitu. Nah, kenapa sih? Aku gak bisa dirangkul sama dia. Hah? Soalnya keteknya bau sekali. emang dia yang dia manja. Aku tuh paling suka dia, soalnya dia yang nembak aku, dia yang suka banget sama aku. Aku mah biasa aja sebenarnya sama dia. Oh, bonge. Banyak yang ngejar-ngejar aku. Kenapa? Karena seneng, suka. Karena seneng. Enggak, online pinjaman. Oh. Utang, berarti ngutang. Ya, iya gitu. Kirain nyopet. Cut. Bagus nih udah. Pak, ini kapan syuting beneran nih? Kita latihan dulu. Tapi kita nunggu satu orang lagi. Nunggu satu talent lagi. Oh, ya? Teman. Talent lagi ya. Oh, teman. Yang ada teman lagi. Ya. Lebih kayak orang pacaran gue. Mesra gitu. Bang. Welcome. Nah, ini namanya Angel. Baby, you're my angel baby. Bila aku pernah melakukan salah, maafkan aku, lupakanlah aku, namun jangan tinggalkan. Oke, thank you. Si korak-korak. Sio kita ini dulunya penyanyi. Ya, nyanyi. Oke, kita mulai syutingnya ya. Ini siapa, Pak? Ini pemeran wanitanya. Jadi nanti Bung ya akan Bung kami pasangkan. Betul dengan ini. Bang, kan saya datang sama Kurma. Bung, saya gak bisa ninggalin Kurma. Ini cuma contoh aja. Gak bisa Bang. Berarti ya. Enggak. Dia kalau marah jadi bison. Geruduk gua. Nah, jadi silakan. Dari tadi cuma latihan. Coba ke sebelahnya Bung dulu. Ayo kan sama aku. Mbak. Sebelah sini dulu. Ya, ayo kan sama aku tadi. Mur, ntar kalau kita dapet duit ini kita bagi dua. Ya gak bisa gitu. Aku makan cemburu. Gak mau aku Kita mau merubah nasib gak? Itu dia cakep. Kan tiap hari nongkrong di Secepet males juga. Gak ada hasilnya. Iya, tapi kamu jangan suka ya. Lihat tuh bodinya aja masih bagusan body aku kan. Iya. Mukanya juga tuh, kulitnya masih bagusan aku kan sama dia. Jauh kemana-mana jelekan kamu.
Ayo, ayo. Kita harus mulai deh syuting. Aku jaga jarak kok sama dia, tenang aja. Tenang aja kamu sini. Jadi gimana? Saya harus ngapain? Lu sebelah sana. Lalu nanti sini. Jangan lupa opening yang tadi ya. Nih, mainin aja nih. Nih. Kita mulai, yuk, kita mulai. Jadi Angel ngapain di sini? Ceritanya. Pacaran aja. Ya. Jangan ganggu ya Kurma ya. Ya jangan ganggu ya kamu ya. Pokoknya nih silakan jelaskan pacaran harus pacaran. Pacaran jadi mesra aja mesra. Iya, ya pacaran sama cewek yang mulai duluan ya cowoknya yang mulai duluan dong. Ya. Harus nempel. Nempel. Harus. Kok yang kayak kepaksa gitu sih? Santai aja. Jangan ayang. Anggap aja kayaknya ada orang santai. Bonge, ih bonge. Si bonge. Orang namanya Eki. Kalau kamu sama dia, aku sama dia ya. Aduh, aku sama dia. Yaudah. Yuk kita bikin konten, ayo. Gini dulu. Sama buku. Nih, mainin ini. Duduk situ. Yang tadi kesempatan. Kita mulai ya, siap ya. Pacar gue kayak penjaga pasar malam. Semua mainan ada. Yang jualan sendal. Tenang aja, ini cuma syuting doang, profesional. Oh, gitu. Profesional. Udah, kenapa sih gue kan hidup nyari duit buat kita, katanya kita mau nikah. Iya, tapi gak gitu caranya, malah lo lebih montok banget lagi. Eh, lu kalau kelamaan gue nih yang syuting aja. Jangan! Gak syuting sama Kurma gak tau. Kurma dari awal harusnya ngomong, saya aja. Kan saya udah ngajak Kurma, gak enak. Ya kan saya mau ngejebak dia. Enggak, ini kita lihat kamu tuh berpotensi, makanya ayo kita latihan. Ini beneran apa kagak? Beneran. Biar kita raih popularitas. Ya. Ayo. Enggak apa-apa. Nah, Kurma diem ya. Ayo ngobrol dulu sama dinosaurus ya. Sendal lu tuh. Kegedean. Sendal kegedean dipake lu. Ini banget. Oh, mencolot. Ayo, bentar. Siap ya. Ayo. Kamera. Roll. Action. Ayo. Aku beneran nih kalau enggak disuruh aku mau dah. Ya dialognya sama saya. Dikeluh disuruh. Iya, maaf. Udah kamera udah roll. Aku cemburu loh, sayang. Ih, maaf sih. Udah ya, kita mulai sekali lagi bagus ya. Kamera action. Kok marah, Bang? Enggak. Kur, jangan nangis. Kalau emang kita berjodoh, aku gak akan cari kamu. Ya. Bercanda kami santai-santai dong. Bercanda kami santai-santai dong. Sibuk banget, aku dilupain. Nah ini makanya. Di WhatsApp gak dibalas, gue katanya gak level. Balas WhatsApp lu, level gue di bawah, kata dia gitu. Lah berarti di bawah dari kita dong. Iya. Yang beneran, Sur. Ayang bonge begitu. Kenapa sih? Dia emang gimana sih sekarang? Dia lagi bikin konten sama cewek siapa. Gak jadi bikin konten sama Kurma. Terus cewek cakepnya ngapain? Ya cewek cakepnya sama dia bikin konten. Ceritanya pacaran? Pacaran! Yang bener lu! Iya! Kesel gak lu? Gua mah cemburu banget gak? Ya lu sebagai kekasihnya bagaimana sih? Nah iya makanya kekasih. Itu dia. Kalau cakep banget ceweknya. Cakep banget? Cakep banget. Gua kalau gak dibegini gua cakep, Sur. Iya. Iya gua mah. Oh, ya, udah. Ini gua lagi janjian nih Sur sama mereka nih sama Podesi sama Bang Andre. Siapa katanya itu? Wendy mau datang nemuin kita di mari. Oh, yang ngorbitin dia. Iya, yang ngorbitin dia. Kenapa lu enggak ketemu sama Wendy? Ketemu, cuma jarang banget sekarang ya Wendy sibuk. Iya. Dilupain Kurma. Kurma kan susah nyari yang kayak ayang bonge lagi. Bau apeknya itu loh, Sus. Bau apak didemenin lo. Iya kan Kurma kan suka glendotan sama dia. Kacau lo kan bau gak kering gitu.
Lu daripada sama dia, ketahuan kayaknya dia gak setia nih, mendingan sama Ariel. Ya bisa Aeroy. Enak sama dia, badannya bau minyak telon. Bocah, bau bocah dong kalau gua sama dia. Lu coba WhatsApp, lu coba telepon, udah. Udah, katanya terjadi. Biasanya lu video callan 2 menit sekali sama janjian dia. Janjian di mari ntar. Janjian mau kesini? Iya, mau kemari. Sama bongenya? Sama bongenya katanya. Oh. Kita tungguin aja dah, lu dong Sur, bantuin gua Sur. Ya gua bisa apa, gua kan hanya sahabatnya yang bisa mendukung karirnya dia. Iya. Apabila dia seperti itu, acuh tak acuh kepada kehidupan kami. Lagu dangdut, Sur, tolong dong Sur, kan bonge janji mau beliin aku sendal baru. Iya, kalau bisa yang agak ngepas gitu sama kaki ya. Enggak, bonge malah niatnya mau beliin aku yang lebih panjang lagi segini nih. Iya. Buat apaan? Buat apaan? Model tahu Nora. Nah itu dia tuh Bang Andre. Bang, butuh bintang tamu lagi nggak? Apa? Makan tambang juga boleh saya mah, yuk. Oh, kamu lihat itu ya, Bong udah terkenal ya. Baju gua nih. Semua-semua baju lo orang laundry lo. Duit. Bang Bonge mana? Ayang Bonge. Bonge mana? Bonge. Kamu mau ketemu Bonge? Iya, mau ketemu Bonge. Bonge udah sibuk sekarang. Iya, sibuk banget dia. Sampai dia aja gak bisa bagi waktu buat dirinya sendiri. Makan ya udah. Syuting. Terkenal, udah banyak sekali diundang-undang acara-acara TV, BTS, Lapor Pak. Anak sekolah. Anak sekolah. Dan dia gak pernah nongkrong lagi. Bilangin, si kora-kora palanya makin naik nih. Mbaknya jangan mencet enter, turunkan jidatnya tuh. Emang numbuh kelihatan. Oh numbuh. Numbuh ke atas. Terus gimana kabarnya si Bonge? Sehat, nah. Alhamdulillah. Benar. Gak bisa sehat. Ketemu sebentar doang. Kalau ketemu sekarang gak bisa Kurma, tapi Bonge sudah menitipkan sebuah surat buat kamu. Betul. Ini benar surat dari Bonge? Surat dari Bonge. Pakai ada duitnya. Benar gak tuh dari Bonge? Dari bener. Bonge. Coba. Iya bau mulut tadi ya. Yang tercinta, kedua orang tuaku. Ulang ya. Ada situnya. Buatnya lu. Play. Buat yang tersayang, bapak dan ibuku. Salah surat, ini buat Kurma. Ini buat Kurma. Buat yang tercinta, Kurma seorang. Kur, kurang. Ma, Kurma. Kur, ini 100.000 dari hasil bonge ngonten. Jangan main terima aja dong. Kok ngeliat dia? Kok lu liat gua? Kok ada chemistry-nya? Semoga bermanfaat ya Kur. Gak usah bengi bonge lagi. Bonge udah bahagia sama Roy. Maaf, maksudnya bonge udah bahagia sama Angela. Maaf, bonge sayang sama Kurma. Tapi mungkin bonge cuma bisa ketemu Kurma pas Idul Fitri. Mudik lu. Peluk Gigi. Peluk sayang. Lah gue yang nulis surat, lu yang marah. Lu aneh. Lu yang aneh. Lu peluk sayang, mana peluk Gigi. Kok bisa juga sih telepati sama si ini? Peluk sayang. Nah gitu, masa peluk Gigi aneh-aneh aja lu? Kan kasihan pacar lu. Peluk Gigi, ya apaan? Peluk sayang dong. Gimana sih? Kok lu masih ngedumel sih? Dengar ya? Peluk sayang. Bonge. Jadi bener kan? Gak usah. Ini beneran surat dari Bonge. Kur. Jangan nangis, Kur. Kur, jangan nangis.
Kalau emang kita berjodoh, aku gak akan cari kamu. Ya. Gimana dong ini, Sur? Kami juga baru ketemu dia terakhir 2 jam yang lalu. Gak nyangka dia secepat ini. Maksudnya dia syuting. Oh, ya. Syuting. Dia pergi syuting. Ya gimana kalau udah gitu keputusannya, mungkin karirnya. Ya sudah, ikhlaskan saja sih, Bonge. Kan masih banyak ABG-ABG yang lain dari kita. Gak bisa, gak ada yang bisa gantiin, Bonge. Ada, bisa, bisa. Gak bisa. Bisa, saya yakin. Yakinlah, bisa. Gak bisa. Bang, please, yakin. Bang, bukannya gitu dia pernah cerita sama saya, Bonge udah ngambil sesuatu yang berharga dari... Jadi... Surat rumah bapaknya diambil. Saya mencari Bonge. Bapak ingin mencari Bonge? Betul. Aduh. Sayang sekali waktunya tidak pas, Pak. Iya. Kenapa, Pak? Ini Pak Menteri. Menteri. Oh, Pak Menteri. Pak Santa. Namanya Bapak ini ya? Bapak Sandi, Sandi Morse Pramuka. Iya. Betul. Ada keperluan apa, Pak Menteri? Saya mencari Bonge. Saya bertujuan ke sini untuk memberikan beasiswa kepada Bonge. Oh, Pak Sandi. Jadi begini, Pak Sandi. Gimana, Pak? Pak Sandi siapa ini, Pak? Hah? Sandi siapa? Sandi Arifin. Oh, Pak Sandi. Ya, gimana? Bonge sepertinya lebih memilih menjadi seorang entertainer. Iya. Dia tidak ternyata butuh beasiswa, Pak Sandi. Uh-huh. Yang butuh itu saya. Bonge, kamu pilih siapa? Pilih aku apa dia? Nge. Sikat dong. Bercanda kami santai-santai dong. Bercanda kami santai-santai dong. Jadi nanti kalau misal ditanyain pertanyaan, kamu jawab senatural mungkin kayak yang latihan kita kemarin ya. Oke, Bong. Jangan bang-bong-bang-bong dong. Bonge gitu, nama Bonge. Saya kan Bonge gitu, ya. Pokoknya kamu santai aja, kalau misalnya kamu ntar aus. Tribulan. Bisa aja Mbak Nunung. Bukan. Nah, intinya nanti kamu sama hostnya. Pokoknya pura-pura pingsan atau batuk lah ya. Kalau misalnya. Gak usah pingsan tersempit, kamu pura-pura bengong aja. Gitu. Ya udah. Atau itu mah saya mah. Ya? Saya mah tiap hari juga bengong kelihatannya. Tapi ya, kamu harus tetap natural. Kalau kamu bisa jawab, kamu harus jawab. Ya. Mana yang wawancara? Sabar, ini bentar lagi datang kok. Mana? Oke, semua. Oke. Jadi ini udah di briefing semuanya, otomatis ntar harusnya lancar. Ya. Oke, silakan duduk. Angel. Saya minta tolong, tolong fokus konsentrasi ketika nanti ditanya. Ketika syuting dimulai, jangan bilang macam-macam ya. Iya. Harus tetap pada sesuai skenario. Jadi seolah-olah kalian memang pacaran sesuai settingan yang kita sudah lakukan. Ngerti? Iya, Bang. Ya. Oke, silakan duduk, Angel. Nanti kita akan tetap dampingi ya. Saya tetap mendampingi. Ya. Oke. Hei, Sri Mulat. Nunung. Masa Nunung. Ini Mas Polo. Okay. Mas Polo. Nanti semuanya. Yang mau interview mana? Ini benar lagi datang. Host yang tadi datang. Oke. Semuanya, kalian coba pelukan gandengan. Ini host kita. Halo, malam semua. Halo. Halo. Denny Cargo. Cargo, Denny Sumargo. Denny Cargo ekspedisi. Gua bisa sorry dulu ya. Oke. Promo-promo. Promo-promo acara dulu ya. Halo guys, sekarang gue sedang sama yang viral-viral di sini. Oke. Okay. Ini kameranya mana sih, Denny? Gambarnya bintang. Halo semua. Oke. Okay. Gue mau nanya, Wen, sama lo. Udah lama. Siapa, Wen? Siapa? Bonge. 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 Bonge? Iya. Mirip, mirip Wendy, emang. Bonge ya?
Namanya Bonge. Bonge ya? Ya, gue mau nanya sama lo. Lo udah lama jadian sama ini? Angel? Udah sebulan, sebulan sih sebenarnya kita jadian. Ya walaupun settingan sebenarnya kita kan... Nanti ingat? Jangan, enggak, bukan. No, cewek lu sedih banget, no. Pur. Ini acara apa sih? Kurma gak mau. Bunge udah ternoda. Kurma gak mau. Bunge kotor. Gak, Bunge gak ada ngapa-ngapain. Bunge ya. Besar nih orang nih. Besar nih. Gak ada yang tayang. Apa maksud Bunge nih? Kurma ngapain kesini? Ini apa surat apa dari Bunge? Bunge baca. Apa itu, Nge? Apa itu, Nge? Bunge gak ngirim ini, Bunge gak nulis ini. Jangan bohong, Bunge. Bener kok, Nge. Bohong. Bener. Ini kata Bang Andre, ini kata cewek meleduk-meleduk juga. Ini kata bukan, kata si korak-korak. Enggak, Bang, kok gitu, Bang? Saya kan gak pernah ngirim-ngirim surat kayak begini. Emang itu saya yang menulis? Tuh. Saya bongkar semuanya di sini. Hah? Saya berbuat ini karena saya cemburu sama dia. Oh, cemburu, Bang? Dia pengen jadi pacar lu berarti, Nge. Kenapa, Bang, cemburu? Saya sebetulnya dibayar sama Angel. Nah, kok berubah lagi? Biar apa? Karena Angel ini suka beneran dengan kamu. Jadi awalnya... Abang, gak boleh. Eh, Mbak, sama saya aja, Mbak. Kekuatan dong. Agak lagi aja. Bunge, kamu mau aman gak? Kamu bayar nih biar mereka pada gak bukan. Cuma, mereka udah dibayar tetap aja ngebocorin. Ulah saya, ini semua ulah saya, ulah gitu. Ulah saya, bukan ulah gitu. Bang, laki itu. Bilang minta maaf sama Kurma. Tapi ini saya enggak suka sama dia juga. Tapi memang ini awalnya settingan Angel tapi sudah suka beneran sama iya. Kamu. Iya. Alah, bohong. Kalau sampai kamu enggak jadi syuting sama ini kelar dan kamu tidak akan jadi ngetop. Bunge. Kamu enggak jadi dapat uang, Bunge. Bunge masa ninggalin Kurma. Bunge kamu pilih siapa pilih aku apa dia? Nge. Sikat dong. Kasih keputusan waktu dia. Iya. Mbak Angel maaf. Mati si Wendy udah mati. Mbak Angel maaf. Bonge cuma cinta sama Kurma. Iya. Kenapa? Angel kan punya segalanya. Ya Bonge gak demen yang gede-gede. Bonge kan orang gede. Gede ambek. Gede marah. Gede marah. Gede sombong. Gede adat. Enggak, Kurma lebih tulus daripada Mbak. Jangan enggak buat sama aku aja. Kukira kita asam dan garam. Nyanyi, tulus-tulus. Bukan ini yang lagi ngomong tulus. Tapi Bonge, kalau kamu sama Angel kamu bisa kaya raya. Kalau kamu enggak pengen kaya raya, kamu enggak pengen terkenal. Enggak mau, Bonge cuma pengen nongkrong di Secebet. SCBD! Bonge gak mau kaya, Bonge cuma pengen nongkrong sama teman-teman Bonge. Bonge tolong dong, Bonge mau Kurma aja kalau iya, Kurma gak sama Bonge. Kurma bisa lebih jelek dari ini. Kurma bisa lebih padat. Udah tinggal begini doang. Kan? Kurma lihat kan, walaupun cewek itu deket sama Bonge. Bonge. Kurma. Kamu nggak fokus. Kalau nggak ada Kurma di hidup Bonge, Bonge buka puasa cuma sama teh manis. Kurmanya nggak ada. Dia ketar banyak nggak ada.
sayang. Aku enggak kuat. Ya. Woi. Ya. Kuat. Miss Thailand. Terapang-terapang 20 Thailand. Bapak bisa menasihati kita dengan begitu baik. Siapa bapak? Oke lanjut. Siapa bapak? Pastikan kalian stay tune karena akan ada ya Allah. Sayang. Aku enggak kuat. Malu. Udah mulai malu nih. Yuk teman-teman yuk. Hai sayang, adik janji sayang, Dani. Ntar Bilqis di sekolah, itu mama kamu ya yang kemarin gini-gini katanya. Oke sayang adik Angel, kali ini balik lagi bersama dengan Kajil sayang. Pastinya di promo Gordon Party sayang. Dan kali ini di samping Kajil, ini ada Gordon sayang. Ini yang sebelah sono Kajil, sebelah sono punya kita. Gua mbat kursi lama-lama nih. Ribet banget jalan lu. Oke sayang, darling. Kali ini di samping Kajil sayang, udah ada Gordon 85% anti matahari, darling. Adik Kajil cukup membayar 40%, cukup untuk Kajil 40%, darling. Very much. Adik Kajil cukup membayar 40%, cukup untuk Kajil 40%, darling. Dan kali ini juga ada diskon tambahan. Ini ada diskon tambah 60% pastinya dari Super Duper TikTok, darling. Oke, darling. Kajol mau nanya nih. Apa sayang? Badannya kayak hun kue lembek banget. Ayo. Apa sayang? Ayo sayang adik Kajol. Kita udah buka. Kali ini di belakang Kajol ada gorden saya dengan panjang 3 meter. 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan. Kajol, ini mendingan kita berhentiin aja live-nya nih daripada nanti Kajol saya fatality. Sabar sayang. Sabar Surya sayang. Masih ditunggu ya, jangan lupa di check out ya. Kajol pastinya ya, kali ini di belakang Kajol udah ada 3 meter panjang gorden. 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Adik Kajil cukup membayar. Ya ilah. Adik Kajil cukup membayar 125.000 dikali 2, 500.000. Cukup untuk Kajil, sayang darling. Come on, sayang. Come on, darling. Mantap Kajil. Ayo, ini kita live doang. Kita live doang udah laku banyak ini. 40 juta hari ini alhamdulillah. Bang. Abang tukang horden gak gini-gini banget bang. Jangan dibuka ya. Kenapa? Kalau dibuka ada tempe bacem nih. Sama kentang. Kita langsung horden. Aduh isik banget. Jol, kalau jualan berisik banget. Tahu. Kita mah jualannya lewat Jol.
Jol, mulai masuknya semua-semua lu liatin. Eka, Jol. Ya langsung aja kalau mau beli yuk langsung tinggal 2 meter lagi ya. 10 gelombang kanan. Malu ya? 10 gelombang kiri. Malu ya? 10 gelombang kanan. Kenapa Kak Jol? Malu ya? Banget, basic banget. Kalau jualan kayak gitu gak bakalan laku. Kenapa saya? Ih, kita mah laku. Kita sekali lihat 1 jam aja udah dapat 45 juta, tau gak? Ah, yang bener. Gua mau dong kayak begini. Bukan jalurnya. Daripada kayak begini. Jualan tuh jangan kuno, dipajang-pajang doang. Bener. Kamu tahu gak? Jangan sembarangan lo. Udah gak musim, sayang. Jangan bentar. Ini mabok nih orang nih. Aku dengar tadi dari belakang, waktu aku di toilet kamu bilang kalau misalkan kamu nutupin muka kamu karena kamu malu. Iya, jalan ke sini. Iya. Apa kabar aku? Kamu tahu enggak, aku jalan ke sini masuk ke dalam studio, sebelah kiri kameramen lagi pada nongkrong. Iya. Dan kamu mereka ngapain, bilang sayang? Aku norak. Di antara kita bertiga, dandanan yang paling norak tuh si Surya. Kenapa? Tuh lihat tuh, tuh. Ih gak normal. Iya sayang, orang udah. Aneh, aneh. Norak lo, norak. Lihat kita dandanannya tuh, kita wajar. Kita wajar? Kita bertiga natural. Makanya gak laku-laku. Gak usah. Gue lagi doang. Gak apa kan? Gak laku-laku kita mah udah 45 juta. Kenapa sih? Gak boleh gitu dong sama bos saya. Bukan begitu orang lagi ngobrol dia begini-begini maksudnya apa? Emang gitu hidupnya dia. Makanya gak pernah nyediain minum buat tamu. Mami juga dong. Apa sih? Ada improvement kayak begitu. Masa kayak gitu jualan kayak gitu gak bakalan laku? Aduh sayang gak laku, darling kasih tahu, darling gak laku kalauan kayak gitu. 40% diskon buka gak? Ibu, silahkan. Gordon, Gordon. Ini bagus, ibu. Bunga-bunga, hah? Ini gelombang, 2 gelombang bu, gelombang mudik dan arus balik bu dia, gelombangnya ya. Bagus nih, ini ada lagi bu. Orden, orden, orden. Ayo, ayo, ayo. Orden. Oh, ini warnanya. Ini warnanya ungu, Bu. Beli orden. Tuh, lihat saya. Darling, ayo, Ibu. Boleh dilihat di sini, ada 10. Bu, beli orden di sini. Beli orden di sini, dapat jendela, woi. Ini ada 10 gelombang kiri, 10 gelombang kiri, sayang. Ibu cukup membayar 40% juga buat kaya. Sayang, ayo sayang. Beli di sini sayang. Ini kalau ditambah 60% super hemat, super duper TikTok, darling. Ha! Yang ini goyang, yang ini goyang, yang itu nyanyi terus. Surya darling kasih tahu. Bu, beli di sini aja Bu, ordernya Bu. Berapa itu? Surya darling tawarin sayang, diskon banyak di sini darling. Enggak aja Bu. Ording, 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 ording. Barang bagus, Pak. Amal saya jualan marah-marah. Enggak marah-marah. Ini aja deh, Kajil. Punya Kajil, dibeli ini berapa jadinya? Boleh jadi darling, ini cukup diskon 40% cukup untuk Kajil sayang. Ini 40% ditambah plus 60% ship. Aduh, Pak Cik, darling. Ini hemat sekali, darling. Yuk. Ini aja nih, jadi diskon 40% jadi 1.250.000 Bu. Oke. Ya sayang, darling. Bungkus. Sudah super diskon hemat sayang. Bu, sini aja Bu. Ya itu barangnya jelek dari tasnya. Darling, darling. Sudah berbelanja dengan kali ya. Terima kasih. Terima kasih. Itu sayang, darling. Bapak. Tar, Cel.
Lu masa? Makanya jangan suka ngatain Andre. Ngapa? Bibir lu gatel kan? Sorry ya sayang, darling. Oke. Itu ini kayaknya, sayang, darling. Nih, kita dapat. Udah kita gak bisa biarkan nih. Sekarang waktunya Papi berubah menjadi Gundam. Papi, malu, tahu. Papi, kayaknya. Ini kenapa sih Papi harus kayak gini? Gak apa-apa, Atun! Ada Mas Karyo no, di luar. Papi coba live kayak dia, Pi. Ya, gini ngapain kayak begini? Live kayak dia, gitu-gitu, Pi. Gitu-gitu, ah, nggak akan ada yang nonton. Kajil mal, followersnya udah 6 juta. Bisa. Saya jualan yuk, oke. Ya, kasih musiknya ya. Ayo, mulai. Ayo, 1, 2, 3. You darling. 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan. Darling. 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan. Kiri 175.000, kanan 175.000, darling. Kalau 2 diambil deh 350.000, darling. Dan jangan lupa diskon 40%. Gua jodohin lama-lama dua-duanya nih. Papi, ini gara-gara Papi nih, gak ada yang beli. Ngapain? Zil, maaf nih. Why? Saya kan kebutuhan lagi banyak. Iya, saya. Boleh minta naikin gaji gak, Kak Zil? Apa? Surya, saya? Saya mau minta naikin gaji. Bentar, lagi ngebuka jendela dulu. Sudah pagi. Pake ada gini. Sudah pagi. Tadi kan masuk. Hai. Aku desa. Oh dikunci. Saya yeah. kan kemarin kan saya udah naikin followersnya, terus sekarang kan dagang jadi laku. Yes, sayang. Minta naik gaji lah. Kalau enggak kita bikin gathering gitu kayak perusahaan-perusahaan ke Pulau Seribu. Bikin gathering karyawan cuma atuh loh. Bikin gathering ya, bengkep yang lain. Kalau karyawan cuma atuh sama bos atuh enggak usah gathering. Siapa? Japri. Ya, saya minta naik gaji deh, paling nggak 20% gaji. No, darling, belum bisa dinaikin gaji, sayang. Masih diskon 40% dari siapa-siapa. Pak, tahu kan kenapa dia omsetnya ratusan juta? Kenapa? Tapi tokonya segini-gini aja, dipakai beli obat. Ya, woi. Bercanda tapi santai-santai dong. Bercanda tapi santai-santai dong. Wah, follow aja ke TikToknya ya Kak Jil ya. Dia kan kaya gara-gara gua minta naik gaji aja gak dikasih. Wow. Sebel banget. Bang, sate usus masih ada? Oh lupa, maaf ya. Iya. Diapain itu? Bulan puasa. Akhirnya doang. Kenapa sih lu? Ramah-ramah aja dari tadi. Marah-marah. Itu si Kajil. Marah-marah aja dari tadi. Iya itu si Kajil gara-garanya. Kenapa marah-marah aja dari tadi? Si Kajil! Gue udah bilang dari tadi. Ha 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 ha. Kenapa Kak Jil, kenapa? Lah ilah timbang air putih. Goreng, Pak ini gorengan gorengnya pakai oli samping apa gimana sih? Boleh dah. Si Kak Jil bang. Kak Jil ngapa? Kan dia kan tadinya kan biasa gitu ya dagang warung hordengnya ya, tokonya ya. Silakan. Terus, ya makasih.
orang kalau minum ya, pakai jeruk. Ya. Kalau pakai ubi jatuhnya kentut-kentut enggak? Kenapa Kak Jil, kenapa? Ya dia kan tadinya jualannya biasa aja bang. Terus gara-gara saya bikin Kak Jil di TikTok gitu, lagi rame sekarang. Terus penghasilannya jadi gede, saya masa minta naik gaji doang? Kagak boleh. Seenggaknya tunjangan bensin lah, sama tunjangan beasiswa anak sampai kuliah di luar negeri gitu. Orang pelik batar kuburannya diagonal biarin. Udah gak usah ribet, kalau emang lu kayaknya bermasalah sama Kak Jil, mendingan gua kerja di tempat lu. Hei, balik. Ngapain lu kerja di tempat gua? Nah, lu kerja di tempat gua. Emang kalau di tempat abang gajinya bisa naik? Bisa, tadinya kan lantai satu. Suaranya udah mulai kelelep ubi. Allah, 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 Allah. Terus bang, masih panas kayaknya itu gorengan ya? Panas. Masih panas? Panas. Udah gak ada? Udah gak di mulut? Lu mah kagak paham ini panasnya eho. Terakhir gitu. Bagaimana kalau mana penawaran orangnya? Saya sini. Oh. Kalau penawaran, iya. Penawaran dari abang bagaimana? Mau minta gaji berapa dah? Ya gaji saya di si... Tono gaji lu berapa? 1,2. 1,2? Iya. Allahu Akbar. Murah. Kecil. Tempat abang berapa? Di tempat gua 7,5. 7,5 juta, Sur. Yang benar. Buat setahun ya. Walah, makin kecil aja dong. Enggak. 3 juta gua kasih. Si Kajil bagaimana ntar? Udah, tinggal baik. Kita salaman, lu kerja sama gua. Lalu bang, saya mikir-mikir dulu dah. Terlalu banyak mikir, hidup lu kagak maju. Ya udah dah, ya. 1, 2, 2, 2. Bang. Ya. Woi. Ya. Buat. Ini dagangan kita, iya, Bang. Iya, dagangan iya. Kita, Bang. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Ini mari. Mau pesan apa, Pak? Pesan aja, saya. Pak, pesannya, Pak. Ya. Iya. Pesan apa? Sebentar. Orang aneh bener dah. Jol, ini mana, bos, ya, bos saya nih lagi lapar. Oh, iya. Mau apa? Apa lagi? Lewat, lewat. Bang, bang, bang. Jangan bikin malu dong, bang. Iya. Jangan bikin malu, please, please. Banget. Please buat gua. Iya, iya, maaf ya. Berat banget ini. Mau lo, bang, bang, bang. Saya sini aja. Saya sini aja deh. Siapa yang mau ngambil, bang? Dipegangin banget. Siapa nih, Sur? By the way, by the way. Jol di mana? Abis tinggal tempe merisol tuh kalau mau. Bukan risol, Jol. Bukan tempe merisol. Kak Jol. Lu pala-pala gua lu yang enggak. Ya bantuin namanya temen. Ba, tahu Jol di mana? Jol. 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 Ada di toko Kak Jol. Ini mau nganterin ini buat dagangan kita. Bukan Bu Jol. Bu Jol kan dagang. Bu Jol. Bu Jol dagang. Ya. Nih, saya nganterin ini. Saya suppliernya nih, bos saya nih. Yang mana? Ini bos saya nih. Ya. Saya karyawannya nih. Ya. Saya bawa dagangan buat Bu Jol. Gak ngerti gue nih, coba. Oke, intinya Jol dimana? Jelas nih orang ngomongnya. Hah? Intinya Jol dimana? Ojol. Jol dimana, Jol? Ojol, ojol, ojek on. Si Jol, yang ini bosnya dia nih, bosnya si Jol. Gue kesini mau ketemu Jol. Mau ngirim barang. Di toko dia. Biasanya katanya suka kemari. Ya kalau dia kemari, toko ya. Tokonya enggak deh. Yang jagain toko siapa, Bang? Ya udah kan cuma nanya. Bos saya pengen ketemu. Iya, ntar saya anterin. Kalau enggak ke toko aja duluan. Saya udah ke toko tadi ya, Bos ya. Tapi kosong tokonya. Katanya dia di sini. Di sini. Lah. Biasanya dia di toko, ya, Bang. Enggak ngerti gue juga. Salah toko kali. Lu ke toko masyarakat kali. Toko. Iya. Toko. Salah kali. Gue udah ke tokonya kosong. Iya. Kau gue kemari. Gue nih dari tadi ini. Nih mau ngantri ini. Pokoknya gue tunggu Jol. Mau ngantri barang. Pokoknya gue tungguin si Jol. Gordeng. Gordeng, iya gordeng. Mau apa, ada kan? Makan apa nih? Ada, mau makan yang... Bang Sukirin, Bang Sukirin. Situ. Bang, bang, bang. Silo, air, mentari. Oh, air.
Kalau silo ditutup. Harga ditutup. Kalau silo ditutup. Aneh, bukan dibuka. Mie buat bos saya, mie. Oh, mie. Bos mau pakai mie? Boleh, boleh. Pedes enggak? Hah? Pedes nah, boleh. Saya tahu kan kita belum cobain. Bisa tolong. Dia nanya, maunya pedes apa gimana? Bisa enggak? Insyaallah. Kajol, Kajol sekarang sombong. Iya. Tadi orang mau minta foto kata dia, nggak bisa bu, saya lagi kayak gini. Tadi. Tadi ada ibu-ibu lagi jalan, nabrak gua sampai kesana. Terus tiba-tiba dia sampai miring-miring begini pak, Bayu boleh minta foto? Langsung gua dengan jutek. Mampu saya gak bisa lah kalau lagi kayak begini. Parah lu, parah lu, parah lu. Malu, malu. Ibu-ibunya no, ibu-ibunya no. Ada ibunya no. Hehehe. Ibu-ibu gak ada tuh. Tadi di foto sama gue juga di belakang. Terus apa? Andre ya, foto saya kepen banget sama Stinky. Gak kayak si Ayu tuh susah di fotonya. Wah. Hi beautiful. Malu nih. Bos. Excel juga ngomong kayak begitu beban dia tuh. Surya sayang, kamu ngapain di sini darling? Kamu kan harus jualan bantuin aku Kak Jo. Saya makan mulu, masa kerja mulu dibayar cuma segitu lah. Surya sayang. Iya. Kok bukan? Amin. Bentar sayang. Surya sayang darling. Kamu kok gak kerja sayang darling, kemana aja sayang? Ya saya percuma kerja juga lama-lama ngapain, gaji cuma segitu-gitu aja. Kamu juga gaji. Ngapain sayang nongkrong di sini dapat diskon gak 40% sayang? Ini bos saya nih mau ngasih gini. Oh my God. Allah banget. Sama aja sakit banget ini. Bos deketin bos, kamu, cocok sama bos tuh. Aku kesini tuh ingin kamu loh. Dari tadi aku cari kemana-mana. Eh, kamu udah makan? Aku belum makan sayang, ayo saya makan kita nih, makan sayang darling. Alot nih, alot. Ini sayang darling, aku boleh duduk. Bentar. Bang, tahunya di bawah. Masa di atas. Bukan tahu yang tolong-tolong. Lupa bang. Aneh. Yang digoyang ininya, tahunya buang ke tol Cikampek. Marah mulu orang gua kagak tahu. Serai bang, gua bisa dapetin bang. Nah, sini. Surya sayang darling, balik ke kantor ayo darling. Bantu, ya ntar, makan tante. Dulu. Nyiblorong, sini. Cie. Cie. Bos, bilang bos sama daripada sendirian. Masa di orang begini? Cie. Bos, bilang bos. Nyambung. Bang, abang katanya doyan pisang. Hah? Ambil ngobrol sama bosnya makan pisang. Tawa aja. Bos, deketin bos. Tajir nih, tajir. Gak percaya bosnya. Sayang, sini sayang. Tajir. Sorry. Aku gak bisa sayang darling main pegang-pegang sayang. Kalau mau ayo. Maksudnya aja aku. Bang. Bang, abang yakinin, comblangin dong. Berobat. Dan gue capek. Bibirnya Kajol sama Andre sama, lu liat ntar lu perhatiin. Ini bos saya tuh udah lama jomblo. Oh. Jomblo saya? Yeah. Dapat diskon gak saya 40%? Oh emangnya baju. Ini udah ganteng. Anything for you. Tuh. Kajol, anything for you. Jangan buang sampah. Woi. Segalanya untukmu. Bang, bos saya aja deh. Oh sorry aku gak siap sayang buat dijodoh. Surya ayo balik. Nyesel loh, bos saya tuh banyak yang pada pengen. Cuman dia emang gak mau. Sorry, aku kamu mau Jo. Sorry aku gak bisa sembarangan orang. Surya ayo balik. Ya. Ayo balik sayang. Kok, utang dulu. Waduh.
Bu, itu barang-barangnya mau diantar ke toko apa gimana nih? Antar ke toko aja, darling sayang. Dapat diskon nanti 40%. 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Saya nggak bisa balik ke toko. Kenapa, sayang? Dihadang tentara Kenil ini. Ya, ngomong. Udah, lu ngomong. Tapi pasti nggak masuk kamu. Pasti. Apa, Surya, sayang? Kajol. Ya. Mulai besok saya nggak mau kerja di tempat Kajol lagi. Oh. Kajol, karena perlakuan Kajol sama Surya, Surya memutuskan untuk berhenti dari tempatnya Kajol. Iya. Dan mulai besok saya yang bekerja di tempat Kajol. Oh ya, saya jalan. Darling, kita cocok, darling. Sur, nggak jadi, Sur. Oh, begitu. Nguping dari sono. Nguping dari tempatnya gimana sih? Dah, pokoknya saya mau keluar. Jangan dong, Surya. Saya mau kemasi barang-barang saya nggak mau lagi kerja di tokonya Kajol. Nanti Kajol sama siapa, darling, sayang? Gak usah, tantan saya. Emang saya pipis di tantan. Surya, sayang, darling. Nanti Kajol naikkan gaji lagi kalau kita sudah rame, sayang, darling. Ah, udah rame dari kemarin. Udah mulai sekarang, Kajol. Kenapa? Laler. Ya abis dagangan orang dong. Daripada jorok. Jangan lu kepruk. Udah, ngurusin TikTok sendiri ya. Nah, itu kepluk, gak apa-apa. Jangan dong, Surya, sayang. Enggak, saya mau resin. Udah, apa? Resign. Ya. Miss Thailand. Terapang-terapang 20 Thailand. Tetap udah kebanyakan ini, gak ada yang keluar nih, gimana makin itu rugi. Gampang, itu gampang. Ada kabar gembira, Mi. Apa? Hamil? Bukan. Wah, hamil? Harusnya kan yang hamil dia. Lupa, Mi. Ada kabar gembira, Mi. Apa? Besok libur. Enggak, Mi. Aku berhasil membajak Surya. Hah? Lu bawa Surya kemari? Takutnya malah ntar dia yang coba hancurin tempat kita. Gak itu mungkin, beneran. Tempat kan kita dia... udah hancur. Kan dia katanya omsetnya gede banget. Justru itu, karena omsetnya gede, tapi si Surya gak dapat apa-apa. Naik gaji juga gak, kan Mami denger sendiri tadi di segmen 1. Jadi lu berhasil bawa dia kemari. Iya dong. Terus ntar dia bisa naikin omset kita. Pasti. Ini udah bener-bener udah mah banyak stok. Stoknya juga pada salah. Harusnya kan Mami pas buka ini isinya hordeng. Taunya pas dibuka horror. Kan Mami takut langsung. Keren hordeng. Hordeng, hordeng. Taunya horror. Takut. Kan Mami... Jangan sampai kayak gitu, Papi. Punya bini detail banget. Karena Papi udah berhasil mendatangkan Surya. Papi minta naik gaji. Apa? Surya, ini berhasil. Surya, lu masuk kerja sini. Iya. Tenang aja, semua beres. Tapi mau apa? Naik gaji. Nggak bisa, ini Surya aja. Surya yang gajinya kita naikin daripada yang di sono. Lu nggak usah naik gaji, lu ngapain sih naik gaji terus, ya? Udah kagak tahu apanya omset lagi begini, malah minta naik gaji, ha? Lu jangan sampai kayak gitu ya, mana si Surya? Sini. Lu jangan sampai kayak gitu ya, ha? Lu udah tanda tangan kontrak kan? Lu kerja di sini sampai mati lu. Ya udah, Bu. Saya sampai hari ini aja. Sur, maaf. Kenapa? Hal ini yang belum gue ceritakan ke lu. Kenapa? Omong, ngomong dong, Bang. Kalau ya, ternyata dia kayak gini orangnya. Iya, maaf ya. Harusnya gue ngomong di awal ya. Iya dong. Ntar kalau ngecek stok gitu ya. Cek stok mesti gitu. Iya, harus tahu kan biar ngecek atau enggak. Iya, enggak ngerti nih. Kasih tahu. Lu belum ngasih tahu juga yang itu kan? Biasa. Bang, maaf bini gua ngomongnya kayak begitu. Kenapa? Lidahnya kena double tip. Nempel. Kok bisa lidah kena double tip? Jadi gini strateginya. Mi, dengerin. Wah, apa? Tuh. Ini Mami Citayam bukan sih? Wah. Ini Mi caranya, kan dia tuh kan kuatnya jualannya bukan di yang orang-orang datang, tapi di online. Nah sekarang kita bikin,
Miss Venezuela. Air Pirada. Miss Thailand. Trapang-trapang 20 Thailand. Jangan bercanda terus. Terapong. Jangan bercanda terus. Ya, ya. Jangan bercanda terus. Empat bersaudara, terapong, teropong sama terapung. Jadi gini, nanti kita bikin TikTok baru. Terus kita beli followers. Followers itu 1000 followersnya, cuma 2 juta. Malah nggak mahal ya. Ya udah 200.000 dah. Nah, saya beli dari tempat lain. Turunnya lu ngambil untungnya kebanyakan. Yang lain. Yang lain. 1,8 ya. Terus jangan. Nanti kita sewa juga buzzer buat ngina-ngina tokonya dia. Biar tokonya dia nggak laku lagi. Oh, head comment. Iya, bilang. Bahasa. Bilang ini apa namanya review-review palsu. Ah, hordengnya gampang kesundut rokok. Ah, hordengnya kena genset aja kebakar gitu. Ya iya. Ya iya, semua juga begitu. Oh, oke nanti saya beli. Terus, udah pokoknya tahu beres, saya yang bikin strateginya. Surya yang ngurusin semuanya. Beneran ini bisa naiknya omset nih. Bisa, tapi papi udah ngomong gaji dia 3 juta. Kenapa papi gak, berapa kan? Bentar ya bu, itu berapa ya? 3 juta. Kan lu ngomong di warung gak segitu emang. 3 juta. Apa iya? Lu gaji lu 1.750. Coba gue ulang-ulang. Gak usah. Bener 3 juta, tadi gue bilang 7,5, lu gak mau. 3 juta. Makanya 3 juta aja. 3 juta bu. Tapi gak ketinggian. Enggak, orang segini-gini aja. Gaji lo! Bukan gue! Tapi pastiin dulu ya, kalau misalnya sampai berhasil 3 juta nih. Sini. Omset kita sehari itu cuma 1.500.000. Dengan gaji dia 3 juta, papi yakin. Papi, kita lagi hitung-hitungan. Nemu. 3 juta itu sebulan, Mi. Omset kita sehari 1,5 juta. Dengan hadirnya Surya, bisa. Papi yakin omset kita per hari 250.000. Kalau omset sehari 1,5 juta, kali 30 berapa? Tuh! Gede. Iya lu, gajinya deal 2,5 juta. Kan ada asuransi. Bisa gitu dong, paming. Asuransi. Paming. Potong asuransi kesehatan, tenaga kerja. Uang makan. Pokoknya ada uang makan di situ. Bersihnya lu terima 2,5. Kan yang itunya ntar kita potong. Ih, gak ngerti dia mah. Oh gitu. Saya minta dana pensiun ya. Kan ada ntar dipotong dari situ juga. Ya. Kendaraan operasional? Operasional kita pakai itu apa? Pakai mobil listrik ya? Iya. Dana pensiun mah gampang. Masalahnya emang lo mau di sini sampai tua? Enggak juga. Nawar gorden. Oh. Yang mana gordennya? Tapi harganya lumayan spesial ya, 1 juta. 1 juta sekarung gini nih. Ah, aku mau ini 1 juta. Kamu boleh masuk karungnya juga enggak? Enggak, gue serius. Mau apa enggak? Pi. Kurang apa sih, Papi? Ya Allah, Pi. Banyak kurang. Dibanding ini, mah. Murah nih, murah. 1 juta. Kayak perasaan si Jo kagak. Ya, Pi ya? Iya. Si Jo lebih murah daripada ini. Iya. Soalnya Jo spesial. Hah? Jo lebih spesial daripada kita. Kenapa bisa gitu? Bukan begitu. Bukan begitu. Jual spesial. Jual spesial. Bukan gara-gara lebih kurang apa gimana, jual spesial. Kenapa bisa gitu? Kenapa kita gak ya, urusan urusan gua dong. Bapak tadi 1,5. Intinya lu mau apa enggak? Makin banyak karung. Pas. Semua saya mau sabar ini. Semua baru diskon. Ya, bapak nih yang masuk sini. Bapak nih. Aduh, saya dikerjakan gini. Ayo bu, belinya nih murah nih bu. Aksel jangan pilih kasih dong. Gak ada pilih kasih kok. Bukan bang, maaf nih sebelumnya nih. Saya dengar harga abang ke Kajol murah banget. Masa ke kita mahal bang. Soalnya Jol itu spesial. Lah, kurang spesial apa dia? Nih, papa juga ikhlas. Yang penting orden gue laku. Jualan mah sama. Bukan intinya mau apa enggak? Karena dia ini bos saya seneng sama si Jol. Ya kan tadi udah denger. Gak usah dijelasin lagi. Intinya mau apa enggak nih? Kalau enggak gue cari supplier lain nih.
Mami sih sebenarnya mau. Ya udah, kalau Mami mau. Ah, ben cuma beda-beda 2 juta aja. Ya jauh. Beda 20.000. Mau enggak nih kalau kita kasih supplier lain nih? Apa? Ujungnya letoy. Ya udah bos, kalau dia enggak mau, bos kita jalan aja. Kali ya. Udah sejalan ya. Tenang aja Mi, udah pasti laku. Bang, udah pasti laku, ntar kita jualan. Udah, kita ambil beli. Semua pelanggannya dia. Beli semua. Beli. Oke. Okay. Hah? Minta lu kan ngapain gua? Ayo. Deal. Deal. Beneran? Tapi kan mahal tuh. Beda. Tangan. Hah? Jangan gitu ah. Jangan. Oh. Males. Dia aja males sembini gua. Lu bayangin gua tiap malam. Ya. Udah bayarin Mi. Berapa ini jadinya? 1 juta. Laku pasti. 1 juta. Bayar Mi. Cuma 700 loh. 1 juta. Kita bisa untung 1.100.000. Ya. Lumayan, untung cepet. Cepet lumayan. Mendingan dagang cupang untung cepet. Udah. Daripada yang ada barang. Ya. Soalnya ini bakalan laku banget. Kalau ini sampai laku banget, ntar gue ambil lagi. Jangan segitu ya. 700.000 ya. Cash. Ya, transfer ke. Cash. Gak ada cash. Kak, gimana kalau kita bayar pakai hasil bumi? Woi, woi. Wah, iya udah pake palau ini. Nomor rekening gue. Nomor rekening ada? Ada. Nomor handphone juga ada dong. Kenapa Surya Kajol melakukan harus itu? Berterima kasih sama bos saya. Pasti, terima kasih. Iya, anytime. Semuanya membawa kalian semua. Terima kasih. Kan mabok. Mabok dia. Bercanda mami santai dong. Bercanda mami santai dong. Sayang Kak Jill sedih nih, Kak Jill sepi dagangan Kak Jill sayang darling. Banyak banget sekarang haters darling. Udah banyak orang yang gak sayang sama Kaji ya. Darling, gimana sayang darling? Udah gak ada lagi 10 gelombang kanan, 10 gelombang kanan. Sedih sayang darling, sedih. Kaji gak pernah sedih. Berapa? 100 max ya? Sebentar. Oke, ada teman lagi. Iya, Oh, iya ada yang gelombang. Enggak, ini udah gelombangnya gelombang FM. Radio, itu radio. Ya, kasih aja udah. Mami, makasih ya Bang Wendy, makasih ya. Gajinya udah masuk. Udah masuk ya, kenaikan. Ini bonus buat lo ya. Surya, darling sayang kamu pindah, Surya. Ah, di sini jelas dapat bonus, dapat duit. Di situ mah pelit banget. Lajen punya bos darah rendah gitu, ngapain sur? Goyang-goyang mulu. Kelingan. Gampang banget vertigo. Gara-gara lu gak ngargain karyawan lu. Lu gak minta. Tapi kan hidup kamu Surya. Surya minta naik gaji, lu kagak kasih. Lu tuh gak pernah menghargai manusia. Kemana? Salah nadanya salah. Udah berkali-kali masih aja salah nih. Nadanya salah. Sayang, nggak boleh marah, darling. Nggak boleh marah, sayang, darling. Jangan pikir kita mau ngulang ya, enak aja. Dia pikir dia yang paling hebat. Salah nada, sayang. Salah nada. Dia pikir. Segitu darling, tepat dari 40% darling. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling besar. Dia memang jago. Hah, jago? Menang. Dia memang hebat.
Jamanda, hoca. Masih lucu aja. Aku udah ngapalin di Google loh. Sayang, darling. Malu, sayang. Hatiku sedih. Oh iya. Salah nada. Memang sebatik. Sadam dimarahin sama Serina. Sayang, darling, kamu sebenarnya apa? Kamu tahanan, darling, sayang. Tapi kamu kita ganti nomor terus. Ini. Mau bantu? Mau bantu? Yeah, wanna help you. Kenapa? Kenapa, Axel? Jadi. Oh, jadi kamu tahu sudah siapa orang yang udah ngotak-ngatik media sosial aku? Jadi ceritanya tuh mereka ini. Alah, bilang aja udah nggak laku mah nggak laku aja. Iya. Hey, kalian jahat ya. Bos saya udah tahu loh siapa orangnya. Eh, kalian dengarkan Axel. Coba Axel, boleh kamu. Kamu kasih tahu. Berbicara, sayang, dan. Iya sayang. Mereka ini semua pakai buzzer. Padahal kalau buzzer nggak cuma bertiga, buzzer tuh pasti rame, banyak orang. Jadi, buzzer. Mereka ini ilegal ini. Mereka ilegal? Jadi, ngapain? Kalian ya, aku udah tahu kalian sebenarnya bersekongkol kan? 2 juta nih. Udah. Jangan main tuduh-tuduh aja, gak ada buktinya. Tahu. Saya ini punya teman. Dan dia seorang hackers. Dan dia telah menangkap buzzer-buzzer yang kalian bikin. Mana Andre? Coba keluarkan sayang, darling. Coba tunjukin sayang. Adik Kak Jill, coba tunjukin robot, sayang. Robot. Pinjam telepon. Halo. Itu kan kalkulator. Oke, kamu masuk sekarang juga. Untuk membuktikan bahwa ini orang semua orang. Dihitung orangnya ada berapa, dihitung. Ada berapa orang? Dua. Oke, masuk. Tunggu kamu ya. Kenapa sih pakai kayak gitu? Jahat sekali kalian. Jahat sekali. Kalian asal nuduh ya. Katanya itu aja. Anak kreatif nih. Tahu. Siapa lu? Jadi sebenarnya gimana jadinya? Aku yang kirim headcomin itu ke Kajil. Siapa kamu, bayar kamu? Asuri yang kebayar. Kamu bayar dia? Saya kamu bayar dia kan? Saya bayar. Bayarin dong nih 2 juta. Bayar dia. Kita ketahuan. Iya. Jadi kalian selama ini jahat, Suri ya? Hatiku sedih, hatiku duka. Mungkinkah ku miliki kebahagiaan seperti diri dan seperti bahagia. Dia yang blank keyboard, dia yang kena. Lu kata tim, lo ini. Wendy, Surya, ternyata kamu bukan jahat. Bukan kita, ya? Tapi Surya. Ibu Hesti juga tidak, kamu jahat. Tidak, aku tidak mengerti kayak gitu-gitu. Surya yang menyuruh. Surya yang melakukan ini, Kak. Kenapa Surya kamu melakukan harus itu? Berterima kasih sama bos saya. Pasti, terima karena kasih. Iya, anytime. Semuanya membongkar semua. Terima kasih. Kan mabok. Mabok dia. Dijorokin. Dia bukan yang gak mau meluk, alergi tepung. Kan bisa juga gitu. Gak bisa kita coba-coba coba cari celah. Oke, okay, kita mengakui salah. Kita iri dengan kesuksesan kamu. Gua pikir lu nyanyi doang, berbet. Ngomong juga berbet. Gara-gara lagu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam banget, sayang. Wahai anak muda. Dalam melakukan sebuah perdagangan, hendaklah kalian berdagang dengan positif. Tidak ada rasa iri dengki. Rezeki sudah diatur sama yang maha kuasa. Inilah akibat perbuatan iri dengki. Tahu, Ustaz. Mau tanya dong. Pak,
Pak, setelah Bapak ngomong kayak gini, saya jadi bertanya-tanya, Bapak bukannya cuma kuli panggulnya beliau? Bukan. Siapa Bapak sebenarnya? Kenapa Bapak bisa menasihati kita dengan begitu baik? Siapa Bapak? Oke lagi. Siapa Bapak? Akan membuka siapa saya sebenarnya. Mungkin selama ini kalian mengucap saya. Saya akan bongkar siapa saya sebenarnya. Siapa Bapak? Biar Bapak kalian tahu. Dipakai lagi. Mau tahu gak nih? Mau tahu gak? Kasih kita jawaban, Pak. Selama ini aku memang menjadi anak buah dari ya. Bos saya. Oke. Okay. Tapi sebenarnya saya adalah. Buka. Supaya ketahuan ya, siapa ulang. Gua ini. Ya. Oke. Gua, saya adalah. Saya adalah dia. Kamu siapa? Jangan digituin dong. Jangan digituin dong. Dia marah. Jangan digituin dong. Kamu siapa? Siapa? Saya adalah Jeremy Thomas. Tahu bedanya Asar dengan kamu? Apa? Asar setting 4. Aku? Setting mencintai aku. Ada backstory. Mohon kembali kepada aku. Aku gak bisa balik sama kamu. Kurangnya aku apa? Kurangnya kamu? Iya. Kurangnya kamu gak punya kelebihan. Percuma jalan kalau tidak pernah jadian. Tukang fotokopi pernah bilang, mau ditunggu atau ditinggal. Terus? Kuku. Memang lebih banyak wanita daripada pria. Tapi Ayu hanya tercipta untuk diriku. Kuku. Kamu mandi gak sih? Kenapa sih? Kamu gak lihat apa aku udah sore, udah mandi begini, udah dibedakin nih, udah mandi lah. Rambut kamu bau mangga ubi. Itu bau di tempat lain. Bang, kopi bang. Enak banget ini mie emang lewat. Mana-mana tau. Bang, laksa abang. Dong satu bang, laksa. Laksa? Banyak. Laksa gak ada. Adanya? Dawet ireng. Kopi, ada laksa lu. Nggak lagi. Disuri apa sih sayang? Kamu kenapa sih sama aku? Kamu dandan apa sih itu? Alis kayak cendol jab banjar begitu. Aku udah nungguin kamu dandan dari asar. Kamu kayak begini cinta kan sama aku kan? Cinta dong. Jangan pindah-pindahin motor orang sembarangan dong. Parkirannya di sini, itu jalan raya. Oh iya, untung ada abang di sini. Biasa di flyover bang. Abang udah lama di sini? Saya udah 2 hari di sini bang. Udah 2 hari? Enggak. Rumah saya di Sumedang kan? Udah jauh banget. Baru nyampe di sini. Makanya dia nggak pulang, dia di sini. Oh begitu. Jus neng, mau mangga? Jus ada. Mangga. Ada. Jus. Ada. Mangga. Mana lagi nih? Iya, mana lagi? Boleh dah. Nah, boleh. Mau berapa? Satu saya aja. Saya nggak mau mangga mang. Mau apa? Kelengkeng ada nggak? Nih.
nanya yang gak ada mulu. Kalau marah pentok-pentokin pala ke gedung. Kamu aku bete sama kamu, aku mau ngambek ah. Kamu kemarin, minggu kemarin aku ajak. Aku mau ngambek ah. kamu kok ngaku-ngaku pacar aku sih, kan kita belum jadian. Belum begini pacar. Dahlia, sini. Belum pacar. Dia tuh sebenarnya bukan pacar aku. Siapa sih? Nangka Cimpedak. Kamu ngaku-ngaku sih jadi pacar aku. Pacarin nih, cakep begini, putih begini mukanya, ya Allah. Tuh dia aja naksir tahu, udah. Alah, agak. Enggak mah, enggak. Lah gimana sih kan ceritanya lu naksir sama aku? Oh, ceritanya naksir ya? Oh, maaf. Ya gimana sih toh, kok enggak ada laki-laki yang naksir sama gua sih toh? Lu naksir dia, Diki. Hah? Bukan naksir dia ceritanya? Wah, ya. Oh, sayang aku butuh... Ya Allah, apaan lagi di popol itu? Ini kan di angin, mainnya di outdoor. Oh, begitu. Jadi bedak aku kalau kena angin langsung berhilang. Itu mukanya emang seputih itu? Iya, Bang. Oh. Kenapa? Kayak pegerancol ya. Ini merah banget disikut marinir, apa gimana? Sayang, kamu tuh harus bangga punya pacar kayak aku. Aku minta kepastian aja sama kamu. Udah ngapain sih kamu sama Wendy? Udah jelas ya, sama aku. Ya tunggu dulu, aku masih kasih kepastian dulu. Udahlah, pokoknya Dahlia. Ntar kalau misalnya jadi... Nama aku bukan Dahlia. Aini. Endingnya, angin lu bete. Jafar, Ayu, ternyata kau begitu sama aku. Kau tahu bedanya Asar dengan kamu? Apa? Asar setengah empat. Aku? Setengah mencintai aku. Backsound. Habis dikasih jaket dia backsoundnya. Ada backsoundnya. Kuku. Kamu jalan sama siapa, Ayu? Pedes ya mata ya. Mayan. Kan dari kulkas lu sebor ke mata. Ayo, tunjukin dong kemesraan kita. Lihat aja. Jafar, lihat sekarang dia sama siapa. Dia sama gua. Lihat nih, aku sama tukang kue putu baru. Kamu tahu satu tambah satu berapa? Satu tambah satu dua. Salah. Berapa? Tujuh. Kok tujuh? Karena tujuanku mencintaimu, bukan untuk menduakanmu. Wow. Kuku. Ada. Setiap habis gitu. Kuku. Ada aja seperti itu. Apa? Kamu iri dengan kemesraanku? Mana sih bukanya? Penyok aja penyok, nah ya penyok. Jafar, sorry. Ini adalah pacarku, kamu pergi-pergi aja lah, udah dari sini. Bang Dini. Hah? Tolonglah Bang Dini. Dah, jangan pada pacaran aja nih. Ini, hormatin aja. Hormatin aja ini, mah. Ya. Abang, makasih banyak nih, Bang. Iya. Ya. Mau dorongannya enggak? Ada, Bang. Dorongannya benar-benar didorong sama dia. Kenapa, Jafar? Rindu. Kamu jalan sama Ayu cewekku. Dia memang kasihku. Ayu, kau pacarku. Kuku. Ada kata-katanya lu. Oh, ada kata-katanya. Kuku aja lu. Lu enggak konsisten lu. Kenapa kamu jalan dengan dia, Ayu? Ya karena dia jauh lebih kaya lah, dia punya motor. Kamu gak punya apa-apa. Ini motornya dia cuma begini, motor ini kan lebih kenceng. Lihat. Ini motor. Ya. Harta bisa hilang, ketampanan pun bisa hilang. Tapi cinta di hati tidak akan pernah hilang. Kuku. Lama-lama gua kayak iklan burung ya. Bagaimana? Balik sama aku, Ayu. Balik kemana sama kamu? Belana, kek. Kamu pacar aku, Ayu.
Gak mau aku pacaran sama kamu, kamu gak punya apa-apa. Kuku-kuku. Kagak ada. Iya, maaf. Jadi ini sebenarnya ini pacar lo, Japar? Yuk. Mohon kembali kepada aku. Aku gak bisa balik sama kamu. Kurangnya aku apa? Kurangnya kamu? Iya. Kurangnya kamu, kamu gak punya kelebihan. Bener juga. Parah sih, parah sih buat aku. Nih kamu lihat dong, lihat dong. Baru aku. Lato nih guys. Halo. Mainnya sampai ke atas. Halo Lato. Sapa dulu dong nih vlog gue nih. Halo. Lato. Ini gue lagi ngumpul di tempat tongkrongan gue nih sama anak-anak tongkrongan. Asik, nih. Lato nih. Tuh. Mana lu bro? Mana guys? Mau gak nih? Apa nih? Sama Sampo. Langsung makan. Kenalin dong siapa? Ini jual ini. Ayo dong, ini siapa nih? Lewat. Lewat. Ini lewat aja. Kenalin dong, lu kayaknya anak baru sini. Emang siapa? Hah? Pak. Nama lu siapa? Jafar, nama aku bang. Hah? Kuku. Loh. Kok muka lu sedih banget, kenapa? Iya, Pak. Biasa Pak RT, gajiannya belum tentu. Iya, Pak RT. Kabar. Lu lihat tuh dandanan gua udah anak gaul gini, panggil RT. Lagian kalau anak gua enggak usah pakai tas pinggang. Tahu. Kayak Pak RT lagi minta sumbangan, tau enggak? Iya, nge-vlog ini. Enggak usah pakai tas pinggang dong. Dagang biskuit sekarang Pak RT. Enggak tahu. Iya, ini mode fashion zaman sekarang, Bro. Tapi kalau ditarik bukan orang kan? Ape. Ada sorry sih, Bang. Oh, sorry. Kenapa lu sedih? Pacarku bang. Kok diputusin? Direbut sama sahabatku sendiri. Kok bisa direbut? Emang lu gak modal? Ini orang lain. Hah? Ini orang lain bukan sahabat lu. Oke, ini orang lain bang. Gak boleh gitu dong yuk. Biar gimana juga kan dia teman gua. Gak bisa lah. Dia abisnya gak pernah jelas. Iya. Masa pacaran cuma di flyover doang, gak jajan, gak apa, suruh makan angin aja mangap. Berarti lu ngukur cowok dari materi, gak boleh gitu. Ya gak boleh, lu mau ngapain? Balik. Lu jangan balik-balik lu. Bang, yang pengen dari tadi aku tidak... Mana airku? Udah dikasih sirup. Ya guys, biar mereka kita sering dulu ya semuanya. Halo guys. Halo guys. Kita lagi jalan-jalan nih di pre-off. Halo, taulan di TV. Hei. Bukan. Tapi ntar dimasukin. Halo guys. Ayo. Mata genit mana mata genit? Mata genit. Ayo, kembali kepada aku. Jafar, aku minta kamu putusin aku sekarang juga. Iya, apa salahku? Aku bukan tidak mau mengajakmu jalan-jalan dan... Kamu harus putusin aku. Karena ada papa aku di sini. Kamu harus putusin aku. Lu bukan anak gua. Lu bukan papa lo. Lu kasih tau nih, Sur. Lu tadi bayar. Gua nih vlogger. Vlogger gua. Papa lo. Iya sih. Dengar gak tadi? Apa? Dia pedagang jogger. Vlogger. Jogger. Vlogger. Udah, ayo minta putus aja dia. Iya. Kamu juga tega putus kemarin. Aku, minggu siapa? Kemarin dia udah dandan dari asar cuma diajak booking futsal doang. Booking doang. Udah, minta putus aja. Putusin aku. Cinta tidak selamanya indah, Japar. Memang cinta tidak selamanya indah. Ngomong apa aku nih? Dia bawa air. Kok bisa pancing? Oh iya. Iya. Wanita kadang tidak tahu bagaimana besarnya perjuangan. Apalagi? Setidaknya chat dari dia, aku balas. Setidaknya chat dari dia, aku balas. Sementara dia tidak membalas cintaku. Kuku. Ayo, minta putus. Kita jalan-jalan aja. Putusin aku sekarang juga. Kamu lebih milih yang bawa ereking? Iya. Daripada yang punya mangking? Iya lah, lihat aja tuh. Motornya. Bubar! Keren! Jadi berani ya kalian ngobrol di Flying Fox? Flying Fox terbang, lu tau gak? Ngobrol kita, Ali, lu. Sama melayang, udah.
Bang, kalau orang kan kepala isinya otak, ini busa ya bang? Pak polisi, Pak polisi lapor. Ya. Bukan bapak. Ini helm, bisa dibuka ini kan. Oh. Ini ada kupingnya sendiri lagi, bukan ini kepalanya. Depan. Bapak ini ramah, tengkoknya aja senyum. Jadi main-mainin. Pak, ini kita nggak main-main apa-apa, kita baik-baik aja di sini, Pak. Iya, Pak. Ya cuma nongkrong doang. Kita cuma nongkrong, Pak. Masa nggak boleh kan nongkrong? Ya tapi jangan nongkrong di playover, dia juga juragan bebek. Ngapain di sini? Bapak dagang bebek. Kan saya bilang benar kan? Dia Pak RT juragan bebek. Apa saya bilang? Kayak orang enggak ngerti. Kayak orang jahat. Lu lihat tuh YouTuber tuh gini gayanya. Enggak ada. Iya gayanya. Enggak ada kayaknya kayak begitu. Enggak ada. Kayaknya benar begini, tapi emang mukanya juragan bebek sih. Masa juragan kayak gitu lihat, udah galau masa perutnya pakai bengkung. Liatin tuh. Kan pasti ikan. Lagian juga Westbrook nih naruhnya di sini bukan di sini. Kalau oh, nakal. Si asisten gue makain kata dia begini Pak, yang bener Pak kata gini. Jadi saya enggak dihargain. Jadi saya enggak boleh dagang di sini Pak. Ya enggak boleh lah. Mana peraturannya? Saya mau lihat. Mana Bapak punya surat? Suratnya mana? Ya bukan enggak ada surat. Ya ini kan memang jalur umum. Ya iya emang jalur umum, saya kalau play over kan. Dari saya udah nyoba Pak, dagang di jalan tol, gak ada yang beli. Jalan tol, dagang. Eh Pak, dari mana ini jalur umum dari mana? Bapak baca di belakang, baca. Disewakan. Berarti ini jalan disewakan iya, dong. Iya. Nah. Disewakan jalan ini. Itu kan disewakan tempatnya ini aneh doang, apa sih namanya? Billboard. Itu. Ya itu apa? Kamu gak ini juga nih, berapa kali kamu sering sekali saya lihat kamu nih ya. Nongkrong-nongkrong di sini. Ya maaf aja. Saya mau orang sini, saya mau pacar saya biasa lewat sini. Loh lihat pacar, sampai sini begitu. Nangis, mirip banget lu, sumpah Wendy mirip banget. Kan, tuh. Tiap hari bukanya nangis mulu bisa lihat nih. Namanya juga langit-langit tinggi sekali. Cakep. Di atas lantai tingginya 12. Cakep. Polisi jangan sembarangan dong. Topinya biar kelihatan. Nah. Iya, iya benar sih. Oh iya kecilnya aku yang begini. Ini bocah baru dicukur kayaknya. Iya ya, baru gitu, dicukur ya? Baru? Oh kagak, emang begitu. Oh, kagak, oke. Okay. Jam berapa emang mulai keliling? Cinta tidak selamanya indah, Japar. Memang cinta tidak selamanya indah. Ngomong apa aku, Di? Dia bawa Erki. Dari dia aku banyak belajar. Percuma jalan kalau tidak pernah jadian. Tukang fotokopi pernah bilang, mau ditunggu atau ditinggal. Terus? Kuku. Lu gua liatin nangis, lu jadi cowok cengeng lu, nangis-nangis melulu. Daripada congean. Udah mendingan kayak gua ngonten tuh. Biar kita bisa masuk hidupku itu sosial, media. Hidupku sudah tidak berarti lagi. Aku ingin menjadi seperti air putih. Gua jambak lama-lama. Kenapa air putih itu? Gua karakternya kan begitu. Kenapa air putih? Memang tidak mewah, tapi berarti. Gua juga bingung nih, udah lama banget gua ngonten-ngonten kagak pernah ada hasil tuh. Lato-lato sampai gas 3 kilo gua bikin lato-lato. Mendingan kita kolaborasi, kita bikin konten bareng. Konten apa? Lu begitu, ntar gua pukulin muka lu, rame dah. Nyanyi, lagu-lagu. Kan kamu bisa nyanyi kan? Iya. Yeah. Yeah. Coba bernyanyi. Ayo. Nangis lagi. Nangis lagi. Aduh. Dikit-dikit nangis.
Hei, perempuan gak cuma si Ayu. Kamu masih bisa cari perempuan lain. Ingat, di dunia ini yang paling banyak itu perempuan daripada laki-laki. Mereka lebih butuh kita. Memang lebih banyak wanita daripada pria. Tapi Ayu hanya tercipta untuk diriku. Capek lo muka begini lo. Sumpah capek. Jafar. Ayu udah gak mungkin bisa kamu dapetin. Dia bukan pilihan kamu. Ada lagi temen aku. Siapa? Uya. Aku diem. Nih temen aku nih. Far, Jafar. Kamu masih ingat aku gak? Siapa ini? Ini dia ngedem-dem saya mulu. Kemarin yang saya posting itu videonya viral. Dia nyari-nyarin Jafar katanya. Kamu itu teman aku. Waktu kecil kamu inget gak? Kamu itu pernah nolongin aku, tahu? Masa? Kamu itu, iya. Jadi waktu itu kamu yang nolongin aku. Pas ada motor mau lewat, aku hampir kesenggol. Terus kamu yang nolongin aku. Terus sampai sekarang aku masih nyimpen kamu di hati aku. Tuh. Ini kan. Kamu selalu aku simpen di hati aku. Malah jadi kayak One Punch Man ini. Neng, emang bener dia viral? Viral dia? Hah, masa sih? Nih, lihat. Masa? 620.200.600 views. Iya, matematika lu apa? 62.100.000. Tapi aku lupa sama kamu. Kok kamu lupa sama aku? Tapi ini beneran kamu kan? Iya, betul. Coba ingetin lagi waktu kecil kayak gimana. Ini kamu pakai baju biru, terus ini kamu juga pakai baju yang datar-datar kayak gini, putih. Garis-garis datar-datar. Salah ya. Garis-garis. Emang baju aku TTS apa? Emang beneran nih bocah viral ya? Iya viral. Viral, Om. Gua kesel. Ya dipanggil Om gua. Kita kan seumuran. Kita seumuran. Kita seumuran ini ceritanya. Viral, Kak. Kok dia bisa viral sih? Kenapa? Aku juga tidak mau menjadi viral. Gua capek-capek bikin konten segala macam, lu cuma mewek doang viral lu. Kau cuma melihat mewek. Kau tidak lihat usahaku capek muka seperti ini. Kesel banget gua nangis-nangis begini aja bisa viral. Ya nggak tahu, tiba-tiba viral dia. Jafar, kamu juga ingat nggak? Aku sampai cari-cari kamu karena kamu nyelamatin aku 2 kali. Jadi waktu itu, aku sama teddy bear aku hampir diambil orang, terus kamu yang ngelamatin aku. Jadi Bang, akhirnya, ingetin lagi Jafarnya. Akhirnya, aku sama teddy bear aku bersatu deh, karena kamu. Tuh. Mereka adegan, coba ingat masa lalu. Masa lalu. Mirip banget lagi. Gue ya? Ya ampun. Cerita yang pertama apa? Cerita pertamanya apa? Far, kamu ingat gak? Tadulu. Kamu pas nih. Emang aku kecilnya begini ya? Tuh, mirip persis. Udah tadinya nongkrong di Menteng yang pakai yang robang 3 ini tadinya. Jadi gak nih reka adegan? Ya gimana ceritanya? Jadi dulu kamu itu pernah nolongin aku. Waktu itu aku hampir sambar motor. Terus kamu yang tolongin aku. Begitu. Ayo, kok diem aja? Ceritanya mau ditabrak motor, kamu tolongin ya, Dek. Motornya tabrak bukan dong, ini. Tabrak. Tabrak. Apa? Nah, itu motornya. Yo. Nah, itu. Oh, ada. Motor bukan ini. Bisa gak tuh? Kan itu, no, ada yang. Oh, ada yang ba, lebih kecil kali motor, ya. Motor, masuk. Motor masuk. Masuk motor. Ada kali motor beginian. Terus aku jatuh. Belum ketabrak. Baru mau hampir ketabrak. Hampir. Gitu. Terus ditarik sama kamu. Jadi aku selamat deh. Ntar dulu nih ceritanya. Universe-nya Kak Doraemon apa gimana sih? Main bukan Doraemon. Bukan Jayan. Pelan-pelan. Ceritanya pelan-pelan. Gimana awalnya? Ya jadi waktu itu. Kamu aku sini, lagi nih. Jalan. Iya. Terus dulu, pas. Dulu. Dia di sini. Kenapa, dulu. Mas? Dia di sini. Dipotong. Nah, lu kesana, nabraknya. Oh gitu? Ya, belum. Belum, bukan dia, si cewek yang ditabrak, Bang. Mundurnya kesini. Ah, kemana sih? sini! Ya Allah. Orang ada kan selamat. Kemana sih? Rekadegan, lagi ngobrol. Siap.
Ayo rekan-rekan gimana? Iya, jadi aku tuh lagi jalan. Terus aku hampir ditabrak sama motor. Tiba-tiba... Jalan. Lanjut bang. Aku. Tiba-tiba. Karya Chairil Anwar. Oh, maksudnya? Iya. Aku iya. Tiba-tiba langsung push up di situ. Push up. Terus ceritanya gimana? Terus, iya, karena aku kan pengen menunjukkan kalau aku itu kuat. Oh, pengen kuat. Terus motor itu tiba-tiba mau nabrak. Iya, dia mau nabrak aku. Terus set. Aku bilang stop. Kau mencuri. Stop, jangan ditabrak. Dek, jangan situ sini. Mau ditabrak kan? Nah, dah. Terus kamu bilang stop, jangan ditabrak. Jadinya kamu yang ketabrak kan waktu itu? Iya, betul. Demi nyelamatin aku. Bukan, iya benar. Demi menyelamatkan dia. Stop, jangan ditabrak. Eh? Siapa? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong lo? Mau dibuka topinya biar kelihatan. Iya, iya benar sih. Oh iya, kecilnya aku yang begini. Baru dicukur ya? Baru? Oh kagak, emang begitu? Kagak, okay. Jam berapa emang mulai keliling? Bukan itu beda! Terus kamu bilang, terima kasih ya kamu sudah menyelamatkan aku. Terima kasih ya kamu sudah menyelamatkan aku. Sama-sama. Terus yang mau nabrak, kan tiba-tiba terbalik orangnya. Iya. Balik. Emang ceritanya begitu ya? Iya. Saya ingat aku. Aku itu sedang lari pagi. Oh, lari pagi. Lari pagi. Iya. Jogging. Aku menunggu kamu pada saat itu. Stop. Tapi aku masih terus lari. Lari lagi. Stop. Nah, pagi ceritanya pagi, lari aku pagi. Berhenti sebentar. Terus aku berpikir, kayaknya dia belum datang. Aku lari lagi. Lari lagi. Tiga kali. Top. Pak, bentar. Pak, sayang kamu. Ini larinya udah agak lama, saya ganti baterainya dulu ya. Boneka dong. Terus habis itu? Gak lama, baru terus? Kau muncul. Oh gitu. Iya. Ah, maaf. Ya. Dompet gue hilang nih. Kan gue bilang juga apa. Waduh. Jangan ini nih. Jangan-jangan. Ya, aku ngaku. Aku sebenarnya dulu tuyul. Oh. Kamu pikir pagi-pagi harusnya malam dong. Iya. Larinya kenapa pagi harusnya malam. Udah ya. Gitu. Makasih ya udah ngingetin aku sama cerita-cerita aku. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Hah? Jabar. Namanya siapa? Bentar, di mode getar jadi. Jabar. Siapa? Namanya Jabar. Kamu namanya siapa? Nama aslinya? Livia. Nama gue Rini. Nama lu siapa? Livia Rini namanya. Livia Rini, iya. Ya. Mas apa nih? Tukang kue. Tukang kue. Oh bisa tukang kue. Malah jadi tukang kue. Ada Spiderman! Gak bisa. Spiderman. Ya udah kalau gitu makasih ya. Adegan kedua enggak? Adegan kedua? Ada. Adegan kedua ada? Ada. Apa ceritanya? Kamu inget gak Far, waktu itu aku mau dicopet ininya teddy bear-nya. Kamu jadi copet? Oh iya. Mana copet? Tukang copet? Bener-bener. Dan waktu kamu mau dicopet kebetulan aku lagi lari pagi. Lari pagi lagi? Gak lari lagi. Eh gak disuruh, dibikin lah sendiri loh. Terus, doang iya, gak lama kemudian terus? Tukang copet menghampiri. Copet menghampiri. Aku sadar, terus aku bilang, Hey! Iya, itu. Terus aku bilang, Hey, tukang copet. Aku mau lari dulu ya. Lari. Sini aja nih. Hey, bilang, hey, berhenti. Tong, sini. Daripada capek, mendingan main gawang kecil ya, aku. Aduh. Terus akhirnya aku nyelamatin kamu. Iya. Terus aku tangkap. Ambil. Aku pegang sampai tangan pencopetnya. Jangan. Bang. Udah. Bilang, Bang. Iya. Tahu enggak? Kalau lari itu sehat, Bang. Lari itu sehat, Bang. Makanya aku mau lari dulu ya. Mau
lari dulu ya, Bang. Nah, lari lagi. Suruh lari. Lu ngikut aja lu. Ikut aja. Udah, makasih ya udah ngingetin ya. Bang, makasih ya, Bang. Iya, sama-sama. Mas, ini dari Sanggar Teater mana, Bang? Kencang banget, Dek. Belakang. Udah. Siap. Bang. Makasih ya, Bang. Iya, Bang, hati-hati. Ya, hati-hati jalan. Bang, Bang, Bang. Siapa? Peta orang, Pak. Bogi, sekarang kamu udah inget kan dia itu siapa? Aku inget kamu. Kamu ingat aku kan sekarang? Sedih lagi. Sedih lagi. Bang, sedih lagi. Makanya sedih lagi. Harus sedih lagi ya, mukanya. Iya, makasih ya. Benar. Kok kamu kasih? Jafar kan? Ah, akhirnya ketemu secara langsung. Oh, tapi Bang, teman-teman. Apa? Di mulutnya ada ular tuh. Belang-belang. Itu belang-belang. Keren ular sawah. Kan belang-belang. Nggak kenalin saya? Halo guys. Eh, ini kamu siapa? Guys. Namanya guys. Ibu siapa ya, Bu? Saya host acara TV yang terkenal. Ini kan lagi viral banget, kamu datang ya di acara TV saya ya. Kok aku gak kenal? Hah? Masuk TV dia? Masuk TV, acara TV saya. Bu, saya ini udah lama ngonten, Bu. Gak pernah masuk TV. Tiba-tiba dia tangis-tangis begini masuk TV. Ini saya kenalnya sama dia. Nanti kamu masuk acara saya. Kamu bisa gak datang? Bu. Kukis, jangan sampai dikis. Iya. Yes. Wow. Hey, semuanya, malu, semuanya malu, kukis. Malu nih. Malu sendiri nih, malu. Ajak aku lah masuk TV. Nanti biar aku mau. Aku mau diundang asal temanku ikut. Ah, nggak bisa, kan kamu yang terkenal kamu doang. Terus tidak aku mau. Aku mau dia ikut. Iya. Aduh, gimana ya? Nanti aku tanya ke produser. Pokoknya aku mau dia ikut ke studio, tapi yang syutingnya aku aja. Ya apa-apa kalau syuting. Kamu kan cuma, kamu mau masuk, ikut study tour doang ke studio kan? Aku biar masuk TV. Oh, dia nanti pengen acara Jafar and Guys. Jafar and Guys. Ya kayak Tony and Guy gitu loh. Iya. Saya gak bisa langsung sembarangan. Yeah. Saya ngomong dulu sama produser saya dulu ya. Iya, mau jadi guys. Ngobrolnya sini di pinggiran. 1, 2, 3 lu jorokin ke belakang ya. Hati dong. Hati. Saya gak bisa langsung kayak gitu. Ini kan itu acara TV. Mau. Acara TV soalnya. Saya ngobrol dulu sama produsernya ya. Bentar ya. Gimana? Hah? Boleh. Berdua jadinya. Kan lu kata kalau siapa, Bu? Saya. Ngapain ngobrol? Jangan mau, Bar. Aneh banget nih orangnya. Aneh banget lu. Jangan mau. Aneh lu. Saya host juga. Oh. Saya hostnya juga. Produsernya juga. Ya udahlah, gak apa-apa lah. Yang penting kamu datang ke acara saya. Ya, viral. Juga ya? Iya, di acara Kukis. Jangan mau dikis. Yeah. Yes. Wow. Hey. Polisi. Eh, Pak, kalian ini gak bisa dikasih tahu ya. Emang belum. Bapak ini dari tadi datang melulu kemari setiap kita lagi kumpul. Apa sih, Pak? Karena ini flyer. Flyer selebaran. Flyer selebaran. Masih nongkrong susah banget sih kalian ini dikasih tahu. Ya abis di sini tempat nongkrong kita gimana sih? Jangan di sini dong. Saya host acara TV. Acara TV apa, Bu? Kukis. Maunya dikis. Yes. Wow. Gua kata apa kalau belum sehat enggak usah syuting. Kasih aku. Kau tahu artinya mata? Kepanjangan mata. Apa mata? Kau tidak tahu kepanjangan mata? Apa? Mata meninggalkan aku tanpa alasan. Wow. Kuku. Kau tahu artinya hidung? Iya, apa? Hilang di Bandung. Ini aja, lu gimana kalau kita kerja sama? Bener nih, Bang. Sama siapa?
Sama saya. Kan tadi pertanyaan saya, yeah, gimana kalau kita kerja sama? Kerja sama? Sama siapa? Ini. Saya kira gimana kita kalau kerja sama? Gitu. Sama siapa? Sama siapa? Kan abang nanya. Iya. Aduh. Sini deh kamu. Iya. Masa dia gak ngerti nih orang nih? Kenapa? Saya kan tadi bilang, dia kan maksud TV. Saya bilang, gimana kalau kita kerja sama? Iya. Sama siapa? Iya, sama siapa coba? Kerja sama? Oh. Ngerti kan? Iya. Oh, dia aja ngerti. Dia aja ngerti. Kerja sama? Iya. Sama siapa? Ya, bahkan saya nanya itu. Ini aja deh. Gimana? Kita atur strategi, kita jatuhin Wendy. Ah, saya setuju banget kalau ya begitu. Ya enggak? Ajak Ayu. Oh, Ayu? Iya dong. Pacar saya? Wendy kan senang banget sama Ayu tuh. Ayu mah bakal milih saya kalau begitu. Itu aja udah. Ayu mau sekarang. Ya, nih. Ah. Assalamualaikum, Pak Kades. Halo, pulang deh, asik. Asik nih, diwarung. Lagi ngomongin Karang Taruna nih, pasti nih. Pak Kades nih. Ini cuman karena gelar haji gue yang bisa menahan. Kalau gue udah marah nih. Gue anak gaul begini, Pak Kades. Dia tadi nge-vlog ya nih. Konten kreator. Pak Kades dari mana? Oh, abis tampang. Emang kalau ketemu gua, mau episode mana juga disuruh nyebar. Dia kesel. Apa cara tuh? Ah bro, dia konten kreator terkenal. Dia yang bikin orang jadi terkenal, yang viral tuh dia. Siapa? Kita diajak kerja sama sama dia. Kita jatuhin Wendy. Gak, aku gak bisa. Aku justru malah mau ngajak Wendy balikan. Karena Wendy sekarang udah ngetop. Aku gak mau lagi sama kamu, Diki. Kamu buang aku mentah-mentah begitu aja? Ya iya, kamu kan makanan kucing. Ngapain aku? Ngapain aku ladenin kamu? Aku pengen minta maaf sama dia. Kan Wendy tuh pasti belum bisa move on, aku yakin. Aku harus balikan sama dia. Karena dia masih cinta. Ya, Pak Camat. Kades juga belum udah jadi sama. Udah kita kerja sama. Emang kamu punya kerja sama apa sih? Kamu ingin apa? Emang kenapa sama Wendy? Kalian gak boleh seperti itu sama Wendy. Kok lu jadi baik sih? Perasaan kemarin lu kayaknya nolak-nolak. Ya karena Wendy kan sekarang udah jadi terkenal. Oh, dasar cewek matre lu ya. Ketika cowok lu udah ngetop aja baru mau sekarang lu. Dasar saya tutup sarden. Bang, gimana nih bang? Dia nggak mau diajak kerja sama nih bang, ngajakin Wendy. Aku udah janjian sama Wendy di sini. Udah tunggu aja di sini, nanti juga Wendy kesini kok. Ya udah kita berdua aja. Udah kita berdua aja lah, kalau begitulah. Udah nggak asik nih orang ini diajak kerja samanya nih. Payah lo. Wendy. Apa kau? Bibir kamu habis di filler ya? Bukan. Wendy, Jafar. Oh iya Jafar. Jafar, sini deh. Itu habis ya. Mau apa kau? Aku nyesel, aku mau balik. Aku sudah berulang kali bilang kenapa. Ya maaf. Apa mau apa? Dia siapa? Kamu yang siapa? Aku pacar Wendy. Ini sahabat kecilku. Siapa sahabat kecilku? Kau adalah sahabat yang kecil-kecil aja terus. Tidak aja lo. Kenapa kau? Sirik kan? Sini dong, aku mau. Tidak mau. Kasih aku. Kau tahu artinya mata? Kepanjangan mata. Apa, Pak? Apa mata? Kau tidak tahu kepanjangan mata? Apa? Mata. Meninggalkan aku tanpa alasan. Wow. Kuku-kuku! Kau tahu artinya hidung? Iya. Apa? Hilang di Bandung. Ngapain? Lagi tur. Lagi tur sama teman-teman, Misa. Kau tahu Ayu, aku itu laki-laki alis. Hah? Apa itu alis? Alis, aku lelaki ingin setia. Oh, dasar. Kuku. Masih aja. Dasar kamu lidah. Apa? Lilis Dahlia. Eh, makan terus ya, punya makan. Aja terus. Makan terus. Punya aja terus. Terus. Belum baru juga buka. Ih, buka. Nasi dibuka sama dia. Ini nasi beneran loh. Wen. Ini. Apa? Enggak apa-apa, om terus aja. Aku duduk juga. Kok kamu deket-deket sama teman aku? Kamu siapa ya kan kamu cuma temennya. Aku kan ibunya. Kok tiba-tiba jadi ibu? Biarkan awalnya berteman. Enas rujak bebek diberi bulutin. Ya,
Japar. Japar, Japar. Jangan mau, pundaknya bau bandeng. Japar. Empel mulu. Enggak, namanya iya, kamu kan sudah Japar. Sudah kamu menjauh. Jauh-jauh. Tidak mau. Duh, kasihan dong sama aku. Ayo. Bukan, kamu megang aku berarti tanda kamu masih pengen sama aku kan. Eh, kata siapa? Aku mau buang anakku nih. Japar. Sudah. Aku sudah sama dia sekarang. Hei, kamu. Kamu berdua, dia mau ngusilin kamu, mereka mau ngejahatin kamu. Bohong, Wen. Bohong, Wen. Enggak, lu enggak ngomong. Lu ngomong kok sama gitu mereka. Mau gabung sama mereka. Paham enggak ceritanya? Marah sendiri. Dikasih tahu. Sendiri. Dikasih tahu. Ayu malu dan marah bisikin, "Oh iya." Kamu kenapa baca kulhu? Gue udah kasih tau yang bener dong. Gue gigit sama dia. Aduh, dibakot sama dia. Sakit banget. Dik, iya beneran bawa bandeng. Udah. Aku bilang apa? Ikut sama rencana iya. Abang ini. Oke. Dia udah eh. Apa pesen? Apa pesen nih? Lu bayar sendiri. Apa yang nawarin? Apa yang nawarin? Kamu udah diajak kan? Ya. Aduh, tanya lagi. Ngapain sih? Bahkan di sini enggak apa-apa. Ngapain sih lo? Aku tadi yang pasti muncul ya orang nih. Tadi muncul karena ini kalau kita udah enggak di flyover. Iya. Ini tempat angkringan, Pak. Udah pindah. Ngapain? Tadi di sini ada lo. Biasa mau makan masa enggak boleh? Ini kan tempat makan. Oh iya. Oh, di sono kan kebon jeruk. Ini beda, ini tendean. Lu ngapain dari sono kemari? Jauh banget. Ya saya emang pengen makan. Orang saya lapar ya. Ini juga usaha istri saya. Istrinya? Sayang, salim dulu. Mari kan kamu. Salim ngambil lu. Ini istri saya di sini. Istrinya. Kalian malah nongkrong-nongkrong di sini. Siapa? Gak percaya gue, Bang. Ini gak ada yang mesen, sayang. Sepi. Sepi. Eh, sebentar, Bang. Ini istrinya. Iya. Berarti memang betul. Kenapa? Kenapa? Laki-laki yang berjuang kalah sama laki-laki beruang. Bapak mau ngeruang. Wah, mau ngasih unjuk apa lagi? Mas, jangan asal ngomong kan. Beruang kan? Kan? Beruang. Iya beruang, tapi kan udah, ada dua artinya. Bete, bete, parah. Ya bukannya bete. Tapi apa dong? Beruang berarti punya uang, Bang. Ya tapi kan saya bisa juga beruang madu kalau kayak begitu. Apa yang bikin kayak gitu? Bukan salah si Jafar. Iya. Kamu lihat di sini ada apa? Hah? Ada usus, usus. Usus ada di lantai 12. Cakep. Cakep. Pergi merantau ke tanah seberang. Cakep. Kalian masih nongkrong-nongkrong di sini ya? Atau mungkin ada hubungan saudara, atau mungkin tetanggaan, atau ya friend, kayaknya bisa jadi teman sekolah, atau mungkin baru kenal. Kan? Wawancara sendiri, host aja sendiri. Ngomong-ngomong dari tadi di rocos mulu. Dari tadi ngomong sendiri mulu. Apa kabar? Baik. Kasih quote-quote kata-kata kamu yang bikin friend-friend di luar sana akan bangga. Saya cuma mau bicara sama ibu saya. Ma, anakmu sudah besar. Dulu waktu kecil pura-pura nangis karena berebut mainan. Sekarang pura-pura nangis karena bertahan dalam kesedihan. Banyak kenangan-kenangan nih, Jafar. Yeah. Bagi bersama Ayu. Ayu itu cinta Pertalite buat saya. Pertama. Pertalite itu maksudnya pertama, tapi rasanya light.
ringan. Rasanya ringan tapi tanpa beban. Tapi makin lama bertumpuk, muncullah cinta-cinta yang membahana. Betul, Pren. Kebayang gak, Pren? Hatinya Jafar yang mengiris kesedihan. Pren pasti dirubah bingung nih. Kira-kira nih ya. Halo Jafar, kegiatannya apa aja tuh? Selain set terus. Ada masih kan? Tok, masih lama gak sih, Tok? Pegel, Tok. Ada gak sih, Tar, yang bisa bikin kamu tuh tertawa, terbahak-bahak? Tidak bisa. Saya yang berjuang, tapi dia yang mendapatkan kata sayang. Hah? Kuk. Friend. Yes. Commercial break kapan? Friend. Semakin intensif saja kita berbincang-bincang dengan Jafar. Kayak biasa aja dari tadi ngobrol. Friend. Sobat Friend pasti penasaran kan? Apalagi nih pembicaraan selanjutnya? Bintang tamu siapa lagi nih yang akan datang di Cookies di segmen khusus yaitu FYP For Your Friend. Kita undang sahabat terbaiknya Jafar, ada Guys Andre. Halo guys. Friend, semuanya sapa. Hello guys. Hello guys. Guys, apa kabar nih guys? Baik. Gimana nih? Kamu tuh emang sama Jafar tuh udah emang kenal lama banget, berteman baik? Atau misalnya kayak dari kecil, atau mungkin ada hubungan saudara, atau mungkin tetanggaan, atau ya friend, kayaknya bisa jadi teman sekolah, atau mungkin baru kenal kan? Wawancara sendiri, host aja sendiri. Ngomong-ngomong dari tadi di drocos melulu. Dari tadi ngomong sendiri mulu. Kopsinya mana? Oke guys, thank you for watching this program. Tapi aku akan konfirmasi dan juga klarifikasi pada kalian semua bahwa sebetulnya temanku ini, Wendy atau alias Jafar ini, dia ini adalah pura-pura menangis seperti ini. Karena sebetulnya bukan dia yang dikhianati, tapi dia justru mengkhianati perempuan-perempuan yang pernah dipacarinya. Oh my God, OMG, konflik, bakal seru nih acara. Yes, good idea. Tidak. Saya bongkar semua di sini. Yang benar. Ya. Wow, I'm in shock. Aku terkejut banget. Maksudnya gimana sih? Udah deh, gak usah pura-pura lagi. Hapus semua air mata buaya kamu. Aku punya surprise. Guys, masuk. Kamis. Oh, wah kebakar. Oh, kesini mah apinya. Ini siapa? Kak, maaf ya. Inilah perempuan yang pernah dikhianatin sama Jafar ini. Pak, Ayu. Bu, itu bibirnya diantup ula. Tuh. Ayu, kamu siapa? Saya pacarnya dia. Iya. Pacarnya lagi? Iya. Yeah. Konflik. Friend, oh my God. Makin seru acara yang makin bergejolak. Friend. Kita ngobrol langsung sama bintang tamu kita yang berikutnya. Wow. Tahan aja. Nih, satu orang ngomong terus empat orang lagi begini aja nih semuanya. Dia gak sadar. Sadar. Dari tadi kaki gue udah begini nih. Iya. Gue begini bukan gara-gara gaya, yuk. Kenapa? Nahan pengen nonjok ini. Oke, it's okay. Kayak makin ramai, makin meriah. Silakan duduk. Jangan ada dulu baku hantam. Kita akan selesaikan ini dengan duduk tenang. Boleh mungkin guys, kamu jelasin Ayu dan siapa namanya masnya? Iskak. Ayu dan Iskak. Udah sekarang lu gak usah nangis, lu jelasin aja. Eh, maksudnya apa? No, Wendy bela diri. Harbi ya. Lu ngerti gak?
Tiga. Terusannya apa? Ngomong apa? Terus ngomong apa? Bela diri. Terusannya apa? Bela diri. Adu mulut. Bukan bela diri pencak silat maksudnya. Bela diri statement maksudnya gitu. Bukan bela diri pencak silat. Kamu pernah disakiti apa sama dia? Sebenarnya Jafar itu mantan aku. Ya. Dia dulu selingkuhin aku. Diimut-imutin. Sabar dulu. Sabar. Emosian dia dari tadi. Kok mau dia hantem? Sebenarnya dia si Abang guys, Abang guys ini emang gak demen orang sosok itu. Dia selingkuhin aku. Dia punya perempuan lain. Kapan Ayu? Kapan aku menyelingkuhi kamu? Iya, kamu kan emang gitu. Kamu kan suka sama teman aku kan, berdua kan? Katanya kamu yang nyakitin Jafar. Dia suka sama teman aku nih, teman aku. Dia suka sama dia. Mbak, saya tuh saksinya, Mbak. Jadi lu sahabat saya dan saya tahu pasti bahwa Ayu itu dulu disakitin. Duduk yang benar, jangan nyender. Kalau Mbak gak percaya, selain Ayu, Jumakir ini juga bisa. Jelasin, jelasin. Ya Iska, katanya Iska. Saya mau udah ngeliat gelagat dia. Jumakir, jelasin sama friend-friend di luar sana biar jelas. Semua cewek-cewek di kampung dipacarin sama dia. Oh iya, semuanya. Kapan? Kapan aku pernah melakukan hal seperti itu? Sudahlah, Jafar. Kamu ngajak aja. Nenek saya yang udah tua, tiap pagi beli nasi uduk. Sampai sekarang rajin banget pagi-pagi keluar. Kenapa emang? Digodain sama dia. Sampai dandan lagi, apa segala macam lagi. Iya, Bu. Nenek masih digodain, Bu. Nenek pun digodain. Bu, bukan orang aja digodain, lintah lagi digaremin juga digodain. Digodain. Bu, dia tuh ganjen, tau enggak? Tapi orang-orang tahu dia set, orangnya sedih. Pren pun mengetahui itu kan, Pren? Iya, tidak pernah, tidak pernah aku melakukan. Emang mukanya udah begitu, Bu, dia kena stroke ringan. Dok aja ini. Coy, maksudnya si Jafarnya. Coba mungkin boleh klarifikasinya dari Jafar. Ada pembelaan mungkin Jafar? Bela, coba lo bela kalau bisa. Semuanya udah banyak saksinya, ada 3 orang. Ada Pak RT, ada warga. Wah, anak gaul, gua vlogger. Masih pasti ngajak terus ya. Gua dibilang vlogger, anak gaul. Masih Pak RT terus. Sabar, Bang Guys. Bang Guys, sabar Bang Guys. Bang Guys, Bang Guys. Ayo jangan suka menyebar fitnah. Kamu sudah terbongkar, enggak usah pura-pura. Tangis-tangis lagi. Memang bete. Aji udah bete. Yang terakhir Ibu Irma, anak RT 2. Iya. Iya kan. Lu pitain pakai kawat nyamuk. 13 bulan, berdarah-darah palanya. Tidak pernah aku melakukan hal seperti itu. Pran, 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 banyak banget nih bukti-bukti baru nih. Sur, lu masuk, Sur. Siapa lagi nih? Stop. Saya tukang Starling yang pertama kali apa dah namanya? Upload. Apa tuh? Upload video dia. Nah. Oh, video setnya dia. Ini yang ini, Pudion. Tuh. Kelihatan apa? Bentar, Bu Hamidah harus dengar saya dulu. Itu Bu Hesti, host Happy Happy. Saya pertama kali yang upload video dia, saya saksi mata bahwa dia yang selingkuh sama Rojikin ini. Ah, kata Jumakir. Siapa sih nama lu? Wow. Tahu. Ini konfliknya makin rumit ya, Pren. Lagi-lagi kita nemuin fakta-fakta baru. Dilempar. Aduh Tuhan. Ya Allah ya Rob. Kamu, saya mau kamu belain Jafar. Iya, saya belain Jafar. Kita gak tahu sih. Gak tau juga, Bu. Saya punya videonya asli. Dia ini memang dihianati sama... Hey, siapa Ayu. Siapa pelaku sebenarnya? Jangan begini aja lah. Biar ini program cepat selesai. Saya akan ngaku. Dia udah capek. Sebenarnya saya iri sama dia. Ini gak siapa. Ini orang nih. Siapa lagi? Ngapain? Kamu ngapain? Ini bukan flyover. Ini bukan flyover. Ini kan bukan flyover, Pak. Ngapain kalian pada ngumpul di rumah saya? Ini rumah Bapak. Ini rumah saya. Rumah saya. Bapak yang benar. Ini rumah saya. Enak saja kalian pada ngumpul sini. Ini saya makin kacau ceritanya nih. Nah, kalau kita perhatiin ini kayak perkumpulan paguyuban lawak ini. Bapak di semua tempat ada gimana? Iya, ini rumah saya. Jangan bohong Bapak, ini Bapak. Studio ini. Ini studio acara TV. Studio dari TV. Mana? Saya curiga nih. Surya, siapa deh sebenarnya? Ini dia nih. Siapa deh sebenarnya? Gini, jangan tanya kepada saya ya. Kita tanya sama dia nih. Siapa tadi ada? Kamu siapa sebenarnya? Saya? Iya. Saya sebenarnya. Siapa? Siapa? Pedagang durian Kalibata.